Vincent. Ucapin. Bukti-bukti dan kita tahu terdakwa kita ini kelasnya bukan cuma nasional tapi internasional. Betul, terakhir Anda megang kasus suap dana RT, iya kan? Ntar dulu, ini main hakim nih. Kita terkenang masa-masa itu. Maaf, teman-teman yang di-cut, maaf ya. Enggak. Tapi kita kali ini saudara Pras, kita akan membawa kasus yang sangat besar, yaitu terdakwanya udah menyelundupkan barang-barang terlarang. Dia orang baik. Hah? Dia orang baik. Apa Anda bisa membela buktinya, apa? Buktinya apa? Silakan ngomong. Karena ini penting sekali. Silakan Anda kasih tahu sekarang. Cepat. Dia itu orang baik, dia mau menikah. Makanya dia harus berbuat baik. Lah, betul, dia mau menikah karena sudah DP duluan. Enggak, maksudnya gedung, DP gedung. Belum masuk kan, Anda? Belum masuk. Dia sudah DP. Dia orang baik, dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang meludum-luduman itu. Oh, bohong kamu. Oke. Okay. Saya melihat sendiri. Kalau gitu, dengan nyata. Kalau gitu Anda simpan argumen Anda karena kita menunggu yang mulia ini. Mana yang mulia? Siap, dari tadi saya sudah menunggu yang mulia, saya rindu permainan begini-begini. Ini yang rame di TikTok. Baju umroh kan, bukan baju haji. Masa begini, aduh, bem muntrat gue. Yang mulia. Apa? Ntar mana mengkilap amat tuh di kamar. Silakan duduk yang mulia. Silakan duduk yang mulia. Silakan kita mulai persidangan hari ini. Ya. Siap. Siap. Sini. Boyan, sebelah sini. Ini gimana sih, sidang begini sih? Sidang apa ngobrol podcast nih? Baiklah, pada hitungan ketiga Palu, tanda persidangan akan dimulai. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Palunya nih. Apa nih? Saya rindu sekali loh. Wah, bener kayak saya rindu sekali dengan karena propertinya beda sama punya net. Kenapa? Saya cuma dikasih palu tukang doang. Yang ini agak lembut, yang ini lembut. Buat keramik gitu. Dan saya juga dikasih beberapa paku. Kan saya bingung maininnya gimana ya. Ini paku beton. Maaf, tim art ini terlalu lurus ya ini ya. Putri nih, kacau nih. Yang boleh jangan dipaku di situ dong. Lumayan lah. Ya mau gak mau, gimmick harus kita jalankan bro. Iya. Bu, ini udah disiapin lama loh. Dia ngasih properti ini sama kreatif ini jam 7 malam tadi ya. Yang boleh ini. Jangan rusak dong. Loh, sekali lagi kalau sudah disediakan properti harus kita mainkan. Jangan ke situ lah. Tapi jangan di situ. Ya, kan masih banyak hari di sini. Banyak kita masih ke kepala Boyan aja biar dia jadi manusia. Emang dia apa? Dia kan menjelang. Nanti darahnya hitam keluar dari jidatnya. Sudah kita mulai saja persidangan ya. Siap. Kasus. Kasus apa sini? Penggelapan penjualan senjata. Penjualan senjata. Tapi tidak
Oh, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Hah, tadi katanya oh udah ganti, Pak. Kita nyanyi kurang perhatian pas briefing. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Baiklah, kasus pencemaran baik nama. Nama baik. Oke, nama baik kita. Lu jangan ketawa mulu. Enggak. Lihat dia sedih banget kalau inget ini. Sedih, Bang. Nanti kita bahas ya. Oke. Iya. Oh, mental, Bro. Mantap, Bro. Orang untuk keramik. Orang untuk keramik banget nih. Yoi. Ya, Boyan, silakan jemput terdakwa. Oke ya, saya akan jemput. Ayo. Anda telepon banget nih. Halo. Aduh, telepon. Itu tuh yang bikin saya keluar. Mana terdakwanya? Boyan, tolong dipercepat. Gak usah gandengan, ada terdakwa sama. Nanti masalah ini saya urusin. Kan. Oh, keren. Pembela dia. Pembela. Wah, ini dia. Kalau ini gak bisa pakai bahasa Indonesia, Pak. Oke. Ah, pas gitu di efek tuh mukanya cembung. Ada. Dan ini live. Baiklah. Mamat, kasusnya adalah pencemaran nama baik. Ya. Ini orangnya. Benar, ini sekali. Peristiwa ledakan petasan kemarin di studio Vindes. Iya sekali. Ya, jadi walaupun kemarin terjadi kekacauan di sini, ternyata biar kerok ada yang dituduhkan kepada Mamat. Benar sekali. Kita sudah menerima beberapa bukti yang mulia ya. Ternyata. Apa buktinya? Dia yang meledakan. Apa buktinya? Anda pura-pura kaget buat memanipulasi semua orang di sini. Benar bagus sekali. Pura-pura ngangkat kursi, pura-pura kaget. Tidak. Apa bukti dari Anda? Kamu bersalah. Oh, secepat banget. Terlalu cepat, Pak. Apa bukti Anda? Jujur saya ngantuk. Oke. Oh, itu. Paham. Saya juga paham. Bukan cuma dia, saya juga paham. Ternyata benar dia yang meledakan. Iya, betul. Itu bahasa itu udah ngerti banget. Mana pembela, ada pembelaan? Apa? Saya Mas Her. Saya membela, Pak, karena dia orang baik, Pak. Dia tidak mungkin Kamu dibela sama orang sinting gitu, Pak. Ini stok terakhir, Pak. Stok terakhir yang ada di kantor. Saya lagi pada sibuk ke MK, ya. Saya tahan supaya tidak masuk ke sana. Coba Anda. Tolong bela saya. Bukti. Mereka bilang saya punya bukti. Anda coba buktikan saya tidak bersalah. Iya, buktinya. Dia benar-benar tidak bersalah, Pak. Karena waktu kejadian itu, dia juga kaget. Nah, bisa saja kaget itu pula. Sesimpel itu pembelaannya. Ya. Hanya begitu saja. Masa itu gak kuat pembelaan kayak gitu doang. Kamu ayo punya bukti gak kalau orang lain yang melakukan? Ayo Bel, ini orang net beneran nonton loh. Ya. Siapa tuh bisa balik lagi. Gua jujur aja, gua merasa ditonton produser di sini. Ada trauma-traumanya ya. Saya benar-benar menyatakan bahwa dia ini tidak bersalah karena buktinya momen. Enggak? Ada buktinya. Mana? Apa? Kita lihat nih video ini. Oke. Okay. Ucapin buat Vincent. Ucapin. Ya. Itu Pak, sangat terlihat kalau saya lagi memalingkan muka ke sana dan barang. Jadi memang bukan dia yang melempar, tapi bisa jadi dia menyuruh orang. Benar? Bisa betul jadi yang mulia. Kalau Anda saya merasakan hal bukan seperti itu. Bukan framing. Setahu saya itu Awan yang lempar. Nah, tapi Anda kenal Awan tidak? Tidak. Masa? Anda berbohong. Awan GM-nya Mbak Mi. Bukan. GM-nya Vindes. Iya, GM-nya Vindes. Kamu kenal Awan? Saya kenal. Tegur sabar. Sudah ganti, Pak. Sudah selesai. Ada lagi. Ada lagi. Sabar. Kamu pernah tegur-teguran sama Awan? Pernah. Sebelum ini live, Anda ketemu di luar? Betul. Tapi kan Anda juga ketemu. Anda juga ketemu nggak? Tapi pertemuan orang-orang ini di depan orang banyak. Anda hanya berdua, betul? Kamu ngaku. Goblok, berlari. Ini benar-benar tidak bersalah, Pak. Karena saya melihat sendiri yang melakukan itu lemparan dari jauh. Dari jauh, Pak. Baiklah. Okay. Boyan, sebentar Boyan, tahan dulu. Iya. Boyan, kamu ini posisinya jadi apa sih? Notule. Oh, notule. Kamu nulis apa tadi? Nulis apa? Tadi saya nulis di dalam hati. Gak jelas lu. Saya. Tapi yang mulia. Tapi saya melihat kita, dia. Ya. Dia, aku pernah membuktikan, dia tuh di depan dagang petasan kentut.
Yang bau. Yang dibanting. Oh, berarti ada kemungkinan jelas. Dan ada keuntungannya. Track record orang ini yang mulia cek aja di seluruh sosial media, dia ini tertuduh jual senjata ya. Betul. Dan saya juga punya saksinya. Hah? Apa saksi apa? Saya punya. Jangan saksi seperti itu muka, walaupun muka seperti ini jangan dituduh-tuduh dimana? Seperti muka, itu. Emang mukanya kenapa? Emang mukanya kenapa? Ajas marah. Dulu. Mukanya kenapa? Ajas marah ini. Gak jelas. Artinya penyisir. Mana buktinya? Mana saksi? Siapa saksi? Ada saksi. Ada saksi. Silakan saksi. Masuk. Wah, memang Pak. Jangan enggak usah banyak ngomong. Ini apa? Ada di parkiran. Di parkiran. Di parkiran. Oh iya, salah. Salah posisi. Lihat. Anda jual apa ini? Lihat. Kebalik. Nah. Pak, buka. Nah, gitu, kebalik ke sana. Sudah bisa enggak dicicipi? Kamu saya bersalah ya? Kamu saya bersalah. Wait. Oh my God. Wah, kalau begini. Ini dari Gaga, dari Gugun. Siapa nama lu? Mamat. Gugun dari Gugun. Metal. Tapi saya nggak tahu nanti bakal gimmicknya seperti apa ya, tapi ada banyak senjata-senjata. Dari semua yang paling berbahaya menurut saya yang ini. Ini paling bahaya. Iya, ini. Ini bisa menembak jarak jauh, langsung, orangnya langsung. Nggak bisa dong. Dah, wis, nah. Tuh. Lihat, Anda memegang saja sudah sama. Anda memegang saja sudah. Ulangi lagi. Ini kan tadi begini, Pak. Ya. Saya ambil cuma ngetes doang, gini. Oh, udah gak bisa kan saya? Nah, alasan. Jago banget. Cocok. Dia pegang hold langsung gitu. Kita tanyakan kepada hadirin yang hadir di persidangan ini, bagaimana apakah menurut kalian Mama terlibat? Terlibat. Ah, kalau begitu gua enggak akan bela. Coba bilang gua. Terlibat enggak? Sabar. Taruh ditaruh. Sabar. Lagian itu juga pistol mainan kok. Iya. Ya kan? Saya tidak tahu ini barang-barang dari mana. Yang mulia. Wah, ini ada peringatan bahaya iya, sekali. Iya, makanya Bang diperingatin, Bang. Tidak untuk anak-anak di bawah usia 14. Jangan di dor. Dilarang keras untuk menembakkan ke organ tubuh manapun pada manusia dan binatang. Jadi ini bahaya beneran, guys. Wih, enggak usah. Sudah, oke. Okay. Ya, ini Om dia. Om Leo, sebagai pembawa bukti. Ya. Saya mana kamu menemukan barang bukti ini? Saya berhasil menemukan di sebuah mobil, persis mobil duduk BBM 44M AT. BM 4 MAT. MAT. Mamat, Bang Mamat. Bang BB Bang Mamat. BBM BM 4 MAT. Iya. Mohon maaf, itu kayak punya saya deh. Tolong. Ini berapa? Ada peringatan? Enggak, ini berapa? Iya, di situ ada peringatan. Ada peringatan. Sejuta seratus. Profesional banget jualannya. Coba, yang ini. Ini, biar gak kelihatan. Ini berapa? Oh. Pak, yang ini berapa, Bang? Yang ini, Bang. Oh, ini kebetulan gak dijual, Pak. Kenapa? Dipakai tembak kabel. Ini shotgun berapa shotgun? Itu... Lagi promo Ramadan bukan? Ramadan juga beli senjata. Iya kan? Lebaran buat lebaran kayaknya. Oke, Bang. Yang itu, Bang. Terakhir pembelaan dari Ebel, sedangkan kalau tidak berhasil membela. Menurut saya bukan punya saya, tolong pecah. Ini adalah nama, kalau misalkan di kasus ini, Pak. Ini saya terdakwa terfitnah, Pak. Terfitnah? Iya. Alasannya tidak semua barang-barang ini punya dia, Pak. Kalau tidak semua berarti ada sebagian punya saya. Maksudnya tidak semuanya, Pak. Ini pembelanya benar. Atas pasal apa itu. Anda berbicara? Yang 437 lah. Apa itu? 437. Itu apa? Pemfitnahan. Pernikahan. Pemfitnahan. Saya tidak yakin, Pak. Karena Pak! Saya sudah menemukan siapa yang sebenarnya bersalah. Oke. Saya bisa buktikan, Pak. Saya bisa buktikan. Senjata semua taruh di bawah. Yang itu. Itu bukti nyata. Mana? The Cobra Reborn. The Cobra Reborn? Bukan saya, yes, Pak. Yes, betul. Ini The Cobra. Bukan saya ya, Pak, ya? Sebentar. Coba. Tapi kayaknya salah deh. Itu kobra tapi mukanya naga. Enggak, itu kobra. Ini burung. Itu naga. Burung. Naga ada enggak? Pak, ini... naga ada enggak? Naga ada enggak, Pak? Ada. Hah? Ada. Aneh nih bapaknya. Iya, kasih tahu, Gil. Percaya aku, amin enggak?
Iya, percaya gak? Aku Aquaman ada gak? Waktu itu enggak, sekarang udah. Kamu percaya? Kamu percaya, lo percaya sama Aquaman gak? Ada beneran? Bel, gimana Bel? Di Amerika? Enggak, lo dulu lo di Amerika ada. Percaya gak ada Aquaman? Gak ada dong. Ya! Di jalan. Itu ya. Kan ada. Ya, sekolah, makanya sekolah. Sekolah apa belajar Aquaman? Dari makanya. Jangan tinggal kelas 2 kali. Ada lagi yang Aquaman? Aduh, ada. Ada yang Aquaman? Ada gak Bel? Ya ada. Aquaman tuh apa? Duyung. Di bawah laut. Duyung. Duyung. Dia itu. Duyung. Coba tanya, Duyung tuh cuma Ria Ricis. Hei. Oke, yo. Kan emang iya. Menurut lo, Aquaman ada? Ada lah nih. Ada. Di Amerika mah ada. Dia doang yang bilang gak ada nih. Loh, ya gak ada. Hati-hati. Wah. Hati-hati ngomong Aquaman nonton, marah loh dia. Di Aquaman tuh kayak orang biasa di Amerika naik. Iya. Jalan-jalan turun lagi. Biasa gitu. Aja. Iya, Gel. Gue goblok. Jadi ini senjata yang, ternyata adalah dia punya inisial Cobra. Pasokan dari The Cobra. The Cobra ya. The yang Cobra siapa di sini yang punya nama Cobra? Cobra ya. Muhammad Al-Ghatiri. Boyan Cobra bukan? Bukan. Desa Cobra bukan? Pras Cobra bukan? Bukan. Bukan. Om Yulia bukan? Ebel nama? Ya. Nama lu siapa? Siapa? Ebel, saya lah yang melakukan itu. Ada kita. Pembela tukar badan sama terdakwa. Pembela tukar badan. Gak banget lagi gak bukan. Gak apa-apa kasih jam kalau kayak gitu ya. Gak tahu berarti orangnya ternyata. Ya sudah, saya nyatakan Ebel mendapat hukuman mati. Ya. Di kursi listrik. Dan dilaksanakan secepat mungkin sekarang. Oke. Eh, saya tidak bersalah, bro. Ini. Bro. Saya tidak bersalah, bro. Bro, ada bukti nyata. Wattnya mau berapa yang mulia? Wattnya 50 ribu. 30 ribu ya, 30 ribu. 30 ribu watt ya. Itu, kasih pakai kacamata. Fitnah. Ini semua fitnah. Nah, itu. Listriknya dari kepala. Saya tarik tuasnya ya. Ya. Ini semua kacamata kamu. Ini ya. Semua fitnah. Kamu. Memang kurang ajar kamu. Buka. Dipijit dulu. Ini fitnah semua, Pak. Oke. Gak bisa. Tangan di belakang. Tangan di belakang. Tangan di belakang. Tangan di belakang. Ini tidak Anda di belakang. Lidah Anda keluarkan. Nah. Anda lah yang bersalah. Masa begini? Ini bersalah. Bersalahnya. Nah, ini Pak. Paku ya. Eh, hey, kejepit, Pak! Memang sebelum dihukum mati, disiksa dulu. Jangan. Oke, okay, baiklah, siap. Ini tuasnya ada dua. Ya, mau beli tuas yang kanan atau tuas yang kiri? Yang kanan aja, Pak. Yang kanan aja. Baik, yang kanan pelontar, Pak. Ada salah satu, ini yang tidak bikin mati. Cuma kayak rasa kayak digigit semut aja. Gitu tapi dong. Satu ada yang langsung die. Dan itu adalah pilihan Anda. Yang kanan itu yang langsung mati. Pokoknya nih kayak pengen banget yang meninggal. Siap. Jangan satu, gitu. 1 2 3 Belum sabar. Belum. Belum. Ekornya apa sih sebenarnya ini, Pak? Natural, siap. Iya, Pak. Ada kata-kata terakhir, Ebel? Untuk Silvi. Pesan-pesan dulu dong. Untuk Silvi. Silvi cocok. Tanah udah ada. Buat rumah. Editor lu enggak? Editor kan udah pecah. lagi yang minta kerjaan sama Rigen. Dia dibukain. Oh, lagi. Dia bukain di sini. Enggak usah bukain di sini. Maaf. Ya mungkin karena kerjanya kurang kali. Kurang. Lu gajinya katanya cuma gopi. Bukan masalah itu. Pikirannya gua. Lu ngasih jajan berapa? 250. Editor enggak kasih 250. Hei, jadi mati kan nih. Kamu, saya minta banding, Pak. Satu permintaan terakhir. Permintaan saya adalah masukkan lagi saya di main lagi, ya, Pak. Masih itu ternyata. Baiklah. Oke. Okay. Sudah tidak kami diundang nih katanya. Satu. Dua. Kok telat sih? Ya, kembali ya. Naikin vote-nya. Naikin. Kasih 300 ribu aja. 300 ribu ya. Iya. Sudah yang mulia. Udah naik 300 ribu? Sudah naik 300 ribu yang mulia. Setrika matiin, setrika. Takut ngecepret ntar. Iya, bisa cuci. Magicom mati, Magicom. Dispenser. Satu. Tolong dispenser. Dua. Tiga. Iya! Terus bel.
petasan. Eh, sadar blocking, itu kamera blocking di situ. Baiklah kalau begitu, mau enggak mau sekarang sidang selesai tutup. Terdakwa sudah tidak ada. Oke. Okay. Tersangka sudah kita hukum mati. Saya ada masih. Lu kok masih ada di sini? Oh, ini arwahnya. Okay. Arwahnya. Kita cuekin aja berarti ya. Cuekin aja. Silakan closing deh. Closing statement untuk biasa main hakim. Apa? Apa kayak vampir? Closing bell. Iya juga ya. Ayo bell, closing bell. Ayo closing. Kayak kata-kata bijak. Sebuah kehidupan yang telah ada di dalam dunia ini. Ada tangis, ada tawa. Ada tangis, ada tawa. Ada keluar. Ada keluar. Ada yang diatur. Gini, suruh Pras ngomong aja. Oke. Gua didikte gimana sih? Oke, sorry mau Pak. Closing kayak teater gitu, kita akhirnya nunduk gitu bareng-bareng. Ayo, sini. Siap. Kami dari Teater Fitness. Kurang ke atas kamera tuh, kamera naikin dikit, palanya kepotong. Nah. Munduran kita munduran. Mundur dikit. Nah bisa master tuh, ada orang master ya. Master kungfu lah gitu ya. Ah, oke. Okay. Ya Pak. Ya mukanya Om Leo kok tutupan logo. Anjir kayak mau foto ya. Iya. Gak cara. Ini aku sih aneh banget ini. Nah, pokoknya kan Bapak yang punya ide, Pak. Ayo masuk. Oke. Kami dari Teater Vindes mengucapkan terima kasih di puasa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Belum selesai. Inilah pertunjukan. Kami dari Teater Vindes mengucapkan terima kasih. Inilah pertunjukan kami. Yeay. Oke. Cut. Break. Oke. Belum kelar. Udah katanya. Belum. Belum. Ini nih membuka ke meja. Belum, woi. Yang bekerja restoran mau ngerokok ke depan. Aduh, ada aja dan ini. Ini tadi itu sebuah ini aja, sebuah sketsa aja. Sketsa aja, Pak ya. Jadi bagaimana menghukum orang ya? Jadi mulai sahur ini sampai nanti lebaran ini kita dibuka dengan sketsa semua. Oh, sketsa. Karena kan tinggal 4 hari lagi, guys. Benar. Oh, iya betul. Ini hari ini tinggal 5 hari lagi. 5 hari sampai hari 5 hari main nih sekarang udah berarti tinggal 4 hari lagi. Aduh. Tapi gimana Pras Bel? Perasaannya gimana tadi kan itu kan? Pras Bel. Gimana rasanya main hakim lagi? Iya gitu. Eh, senang banget lah, pasti bahagia banget. Lu bilang sama itu produsernya tuh. Kok mau balik lagi? Bilang produsernya. Mau lah. Lu mau ngomong apa? Teh hari Kamis dia syuting lagi, Pak katanya. Oh iya, belum. Dia ajakin. Jadi apa dia ajakin? Kalau enggak bakal bilang. Kang Sandi ya? Iya. Sandi. Sandi itu Kang Sandi tuh yang ngasih keputusan. Sandi itu tetangga Om Leo tuh. Bang Olwin. Kang Sandi itu dulu saya pukul. Ah, Bang Olwin. Gila banget dipukulnya. Jangan pukul dong. Kaisunya WIT dulu bungkus gara-gara saya pukul Kang Sandi. Serius ya? Fitnah. Ya kalau primata dikasih kamera begini. Ya, saya Ebel, saya berterima kasih juga banyak pengalaman yang saya dapat di main hakim. Lucu banget. Serius? Nangis, iya nangis. Sedih bro kalau udah. Bidang, masukin saya lagi dong. Iya. Mas Andi. Bang Uwin. Bang Olwin. Bang Olwin dan teman-teman net. Rifki. Bang Rifki, saya si... kalau Bang Demon. Bang Giaga dan Siaga Uno. Pagus. Kenapa Pagus? Kenapa Pagus? Orang paling baik tuh. Hah? Dia apa posisinya emang? Penjilat sekali ya. Bang ya pokoknya. Bang Pikri kan udah di sini sekarang. Udah bukan di net. Erick Thohir siapa? Mana ada di net? Ada pemain timnas. Putri. Pemain timnas. Putri. Mbak Putri. Terima kasih. Beberapa bulan yang lalu saya udah dapat pengalaman. Nah sekarang saya kalau dikasih kesempatan lagi, saya siap. Aduh, mampus. Orangnya nggak siap. Tapi jujur aja, Ebony udah berkembang loh. Pas udah berkembang. Gimana ya. Pak? Berkembangannya gimana? Jika lu tolol, sekarang tuh makin tolol. Bapak katain lagi. Tapi kan di main hakim nih suka ngeblank. Kalau di sini tuh yel-yelnya wow. Bagus. Ajarin gue. Ajarin Bang Pras. Yang slow dulu kayak. Yang paling baru. Yang agak jazz. Pras hafal. Jazz. Ada jerapah ditendang kanguru. Janganlah marah-marah. Mari semua bergoyang ikuti irama. Goyang serundeng kita semua. Bagus. Serundeng.
choir gereja ya? Seriosa, Pak. Ada gereja juga di ini, FM ya? Oke. Ada jerapah. Lebih-lebih sekarang lebih ke yang entemik. Entemik? Lebih kayak ada jerapah. Oh, ditendang. Ayo, semangat. Yang kayak lagu Maju Tak Gentar. Ada jerapah. Ditendang kangguru. Janganlah marah-marah apalagi cemburu. Kan 3 orang ya? Iya, 3 orang. 3 orang, Bel. Cari yang hafal. Ya bebas aja enggak apa-apa. Tadi ada gimmick putri. Ada gimmick. Kok enggak ada petasan sih hari ini? Wes. Enggak usah, Pak. Kita sudah dapat, Pak. Itu yang pakai kacamata di belakang. Okay, ini satu. Ini udah nih, udah kemarin ya. Ini okay. Sama yang Pak Jo Taufi itu LA. Oke. Okay. Silakan, silakan. Silakan, Pak. Maju-maju. Silakan. Emang B. Apa kan pada apa kan lagu seru. Coba kita lihat dulu, kita lihat peserta kenalan lu, Bel. Kenalan lu. Apa? Los Angeles. Ada Maggie Irawan Gondrong nih. Sama udah ada. Jangan tepin kamera dong, Bel. Ah. Nggak salah ya, nggak salah. Udah apal belum? Aku suruh, Neng. Udah apal nih. Ya, gua tes lu nih. Nih, gua tes lu nih. Tapi dia gondrong pakai baju mata gini, mukanya tapi imut ya. Pabian kecil. Fabian kecil. Fabian tuh mirip sama dia, mirip Cesar. Oke, satu-satu dulu. Dites dulu. Sikat Kenny. Ada jerapah ditendang kangguru. Mantap. Marah-marah apa lagi cemburu. Mari semua yang ikuti irama. Tangannya siap-siap. Tangannya. Ya. Siap-siap. Emangannya dua. Bener. Nih, KTP gue. Setau gue sih, cuma gue, Iqbal, yang A-nya dua. Gue ngapain sih di sini? Pasti itu kan pertanyaan yang akan muncul. Gimana-gimana? Cozy kan kamar gue? Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran gue.
bareng sama lo, kita bakal temuin jawabannya. Dia pengennya nikah seumuran, lebih muda apa lebih tua? Katanya biasanya kalau cewek itu pengen yang lebih tua. Aku lebih tua maunya, ya yang umur 46 tahun gitulah, 47 tahun lah. Kayaknya nggak jauh tuh orangnya. Iya nggak jauh ya? Dekat. Ya gimana? Itu kenapa sih cewek tuh nggak suka sama cowok yang lebih muda dari dia? Biasanya ya, biasanya ya. Semua. Mungkin karena lebih nggak dewasa gitu ya. Cuma aku belum pernah sih. Karena kan imam, imam tuh kan harusnya yang lebih dewasa biasanya. Tapi nggak dewasa juga nggak tentang umur. Ada kok teman aku udah tua tapi masih nggak dewasa. Siapa tuh? Childish ya? Masih childish gitu, suka nangkep. Ini anda tangga pak? Anda tangga? Woi! Sama itu! Aduh! Cariin aja biar berapa. Mamat! Mamat buruan! Sini aku mau ngasih tahu kamu nih. Mat! Apa? Sini aku mau ngasih tahu ke lu. Hah? Sini gua mau ngasih tahu lu. Hampir aja saya lupa. Nih, ini acara apaan sih? Kok lewat beranda gua mulu? Coba saya lihat, Bel. Nih. Hmm. Apa sih? Apaan itu? Ya kamu, Bang. Nih lo, coba lihat deh di beranda lu ada enggak kayak gini? Wah jelas ini mah, namanya Festival Ramadan Pegadaian, Bel. Di sosmed saya juga, itu sering keluar kemarin, saya sempat kesana juga. Serius? Seru dan rame banget, Bel. Wah serius lu, emang ada apaan sih di sana? Jadi, Festival Ramadan Pegadaian ini diadakan di 73 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Udah mulai dari tanggal 9 Maret sampai nanti tanggal 6 April, Bel. Oh gitu ya, ini gua lihat kok banyak banget jajanannya. Benar tuh, Bel. Ada jajanan street food. Yes. Ada juga gold bazarnya. Wow. Nah, terus ada hiburan panggung emas Ramadan yang ada di 12 lokasi di Indonesia, Bel. Wah, kalau begitu menarik banget ini. Jadi pengen kesana. Sekalian ngajak istri gua untuk mampir kesana, bro. Nah, ya udah. Buat Vivin Nades, yang mau cek infonya, ada di sahabat.pegadaian.co.id/acaranya. Ada informasi lengkap di situ pokoknya. Nah, ya udah. Ini mau ngapain, Bel, abis ini? Abis ini, kayaknya kita Mr. Kantong nih. Mr. Kantong, yaudah. Kalau gitu saya sahur dulu ya. Yaudah. Saya sahur dulu ya. Thank you, Bang Mamat. Okay. Thank you. Sekarang kita waktunya Mr. Kantong. Wow, hey, Mr. Kantong. Mr. Kantong. Bang, terlalu dekat. Bang, dah, bagian itu bang, Pak Medesa terlalu dekat. Mau ke mana sih? Dekat. Joget, ah. Jujur, hari ini saya lagi tidak semangat joget. Tidak fit karena apa? Saya capek, baru pulang dari luar negeri saya. Oh iya. Biasa lah, ya kan? Dua hari kemarin kan libur ke luar negeri, biasa. Standar ya. Lu bukan, hari libur. Bukan standar, ngapain beli standar cuma ke luar bukan, negeri? Bukan, bukan beli standar. Maksudnya standar orang kaya, dua hari libur langsung. Orang tiketnya promo, pay letter kok. Kalau gitu ya susah dong berarti. Baiklah, kalau gitu sekarang kita saatnya Mr. Amplop. Sebelum kita kantong, kita masuk ke Mr. Amplop. Mr. Amplop dulu nih. Nih, tadi kan gue disuruh pakai tanah bahan sama baju hakim kan? Iya, Pak. Bodasi segala macam. Kan gue pakai jubah tadi kan enggak kelihatan juga. Enggak ada gunanya ya berarti. Enggak percuma. Ya? Benar, ya, benar, kan? benar. Ah, sekarang udah ada satu orang di Zoom. Kayaknya ini kurang menarik iya, topik gue ya. Oke, baik. Iya, oke, siap. Okay. Terima kasih yang mulia. Ada sponsor dari Fitness Store, udah ada satu orang di Zoom call yang sudah terhubung ya. Tapi, halo. Tapi ini celana bahan yang mulia. Bahan. Bahan apa tuh? Bahan, hah? Bahan apa? Bahan, hah? Bahan apa? Aduh. Bahan apa? Aduh, belum dapat nih. Ah, orang udah nyampe tuh. Halo. Halo. Ini anaknya Pasha Ungu ya? Bukan. Kesia, Kesia Arbaro betul. Kesia Arbaro. Siapa? Dengan siapa di mana? Maulana, benar? Dengan Maulana di Carita Pandeglang. Halo Maulana. Baiklah, ini ada pertanyaan buat Maulana dulu ya. Finester lagi ada promo ngundang diskon up to 70%. 70% dari tanggal A 1-5 April atau B 30-33 Februari? A 1-5 April. Apakah Anda tidak yakin? Yakin dong. Yakin atau tidak? Dong. Benar sekali. Mr. Kantong. 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 Mr.
soundnya kincep amat ya. Jadi gak semangat jogetnya. Iya. Tapi ya. Jogel ini rasanya apa sih bisa apa? Joget setiap hari begini? Karena aku tidak ngambil kerjaan terlalu banyak. Wis. Main hakim sendiri ambil? Ambil. Itu agak lain? Masih? Ambil, masih. Masih jalan? Masih. Itu banyak. Tokpot juga ambil. Banyak dong. Iya. Oke, blocking, ini nomor berapa? Blocking rapetan lagi biar lebih gampang ambil. Rapet. Terus rapet nih, Pak. Benar. Iya. Biar enak nih. Baiklah. Itu apa nonjol-nonjol? Bukan. Hah? Yang mulia nih. Yang nonjol gue ya? Punya bapak itu. Oke, baiklah. Kamu bisa milih, Nomor berapa, Maulana? Nomor berapa? 1-8. Nomor... Rekomendasiku nomor 2 sih. Ambil nomor 2, Gil. Kan belum milih saya. Ya, aku rekomendasi doang. Rekomendasi. Kamu rekomendasi. Mau pilih nomor berapa? 8. 8. Wah. Nah, dari Bagas, nggak ada rekomendasi nih. Gila, ada... 7. Lu jangan ngasal. Oke, 8 aja dia ngambil 8. Apakah 8, apa mau 2? Rekomendasi aja, Gil. 8 aja. Oh, 8, persisten. Baiklah, itu sudah jadi keputusan kamu ya. Benar-benar tuh, yakin tuh. Kalau kamu memilih jegel, kamu akan mendapatkan... Kamu akan mendapatkan tote bag Pindes X Tines. Ini lagi habis terus ini. Waternya langka ini. Tahu nih ah. Orang banyak yang ngontek ke ininya, orang yang konveksinya. Langsung ya? Iya, langsung ke sana. Apa itu konveksinya langsung? Nomor 8, kalau tadi kamu memilih 2, hadiahnya tote bag. Ya kan? Tote bag singkatan apa tuh, Gil? Tote bag itu melotot sambil jagain bag. Ah, bagus! Pakai tembak-tembak aja sih, kalau begitu-begitu. Oke, baiklah. Saya buka nomor 8, ya. Apa tuh? Dan kamu mendapatkan... Sweater Vindes senilai Rp375.000. Wow. Dua-duanya bagus. Ember pakai baju. Nah, ini nih. Kamu akan kirim langsung ke Pandeglang ya. Iya. Kalau bisa kamu ambil sendiri ya. Kalau enggak ya. Aduh, capek banget dia. Size-nya apa? Siap. S kalau ada. S kok abis? Abis. S abis. S abis. Mau apa? Mau selain S apa M mungkin ya? Wow. M aja, biar nama. M aman? Aman. Kosong. M juga kosong kebetulan. M kosong ya. Tinggal L. L mau L? Aduh. L juga gak. L juga tinggal satu tuh juga. Ini barang display. Jangan ya. Gak usah dikasih yang begitu. Oke, nanti kita kiriman yang S ya. Selamat untuk kalian yang bersama dari Bagas. Mantap. Selanjutnya ada Pipin Edes yang sudah menang Mister Kantong. Mana Mister Kantong sini? Oh iya, amplop ramalan barang Vindes dari Vindes Store udah bisa dibeli di marketplace. Satu pack isi 10 pieces sini, ya. Sini, cuma 50.000 aja dan sekarang sampai tanggal 5 April Vindes Store lagi ada diskon sampai dengan 70%. Buruan beli sekarang. Ya. Luar biasa tuh. Siapa? Kamu siapa namanya? Sandi. Sandi. Pak, tolong Pak. Sandi sama ini Wika Salim ya kamu ya? Beda. Wika Salim, beda. Pak Mir Wika Salim. Bukannya kayak pemain-pemain silat zaman dulu ya? Oke, kalau begitu saya serahkan pada kalian. Ya. Karena saya harus ngapain kek. Oke, yang mulia aman. Oke, Sandi dan siapa? Eboy. Eboy. Eli enggak? Enggak. Eli Eboy. Ini kalian boleh ini siapa nih? Shoot. Berdua Sandi. Sandi, silakan. Boleh Sandi. Sweet. Sweet aja. Sui Jepang, cari dua. Dua kali. Satu. Satu sama. Satu. Enggak, dua. Eh, dua. Benar. Ah. Eboy memilih duluan, Eboy. Oke, Eboy. Ada 8 kantong di sini, Eboy. Ada 8 kantong, Boy. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rekomendasi dari Saker nomor 6. Kalau aku ya, Boy. Nih, kalau aku ya, Boy. Kalau aku nomor 2. Kalau saya 4. Aduh. 4 sama Ebel berapa tadi? 6. Ebel 6. Pilih, buka Bel. Kamu yakin nih? 4 dan 6 yakin lagi? Bentar Bel. Udah enggak dirubah? Yakin lu? Yakin ini? Yakin. Kita lock ya. Ah. Jawabannya kita kunci. Kita kunci. Masih kemarin. Masuk kemarin. Lu coba masih kemarin enggak? Oke, udah 4 ya. Jawabannya kita kunci. Dikunci. Oke, siap. Udahlah, jangan minta ya, Wam ya. Silakan. Apa, Bel? Serius nih. Kalau kamu ngikutin kata Ebel, kamu akan mendapatkan nih.
speaker Bluetooth buat dengerin sholawat. Wow. Sedih banget. Aduh. Udah nomor 4 sih, ini. Kesedih banget itu. Aku sih. Sedih banget. Karena kamu milih nomor 4, kamu berhak mendapatkan. Apa tuh? Dijogetin sama Jegel dan Desta. Pada. Mantap kan? Nah, sekarang giliran lu bang, Mas Sandi. Yo, Sandi. Mas Sandi mau pilih nomor berapa? Tadi kan udah keluar tuh, 6 sama 2. Sandi, 3. Enggak, tadi 4. 4 ya bang? 4 tadi, 4 sama 2, 4 sama 6. 4 cabut dulu deh. Sama 6. Sama 6 deh. Kalau aku sih masih nomor 2, San. 3 lah. Kalau gua sih nomor 3. 8. Serius lu, nomor 3, nomor... Aku nomor 2, kau tadi udah rekomendasi kode ya. Aku nomor 2, kau nomor berapa tadi? 8 lu. Kasih bel, sikat bel. Ambil bel, ambil. Lah, parah lu. Dari saker nomor... Gak apa-apa, tunggu bel, tunggu bel. Gimana nih? Ini nomor 2, itu nomor 8. 8. Kamu pilih. Pilih apa? Kalau gak ini kita kunci jawabannya nih. 8, fix. Makin. Ya. Asah. Kunci apa nih? Kunci apa? Kunci apa? Kalau memang kamu udah siap, jawabannya kita. Kunci mata. Gak nemu. Kunci mata. Gak nemu. Ada minyak kunci. Kamu udah yakin nomor 8? Yakin nomor 8? Jawabannya kita. Cuci. Cuci. Udah habis. Ini berapa? Itu nomor berapa? Nomor 8. Ini rekomendasiku nomor 2. Kita buka dulu nomor 8. Dia berhak mendapatkan apa, Bel? Sikat, Bel. Sikat, Bel. Nomor 8 ya. Ya. Nomor 8 dulu ya. Sandi akan mendapatkan. Lama, Bel. Wah, coba lagi. Atau dapat 100.000 cash. Oh ya udah, mau coba lagi atau 100.000 cash? Lu mau coba lagi atau pilih? Oh, pilih. Ya udah nih berarti enggak ya. Ini ada nomor 2. Atau 3. Nomor 8 udah. 9. Nomor 8 udah. Pakai mic bang. Iya. Nomor 3. Yakin lo? Gua sih rekomendasi dari Saker nomor 1. Ini. Ada. Bukan ya? Udah. Yakin nih? Yakin? Yakin nih jawabannya? Aduh. Amul mau ngapain? Yakin. Ada dong. Ada Gucci tapi gimana yang deskripsikannya? Udah yang apa itu? Buka, buka bel. Buka ya. Kamu, Sandi, berhak mendapatkan. Wah, apa? Voucher 200.000 rupiah. Voucher pulsa 200.000 rupiah. Gak apa-apa, boy. Tapi kalau kamu ikut rekomendasiku, kamu akan mendapatkan. Nah, gini, lu mau milih ini lagi apa gini nih? Enggak, udah itu aja. Oke. Dan kamu akan mendapatkan THR 500.000 rupiah. Gak usah sampai ke atas, sampai ke bawah. Namanya udah. Yeah. Udah suka banget. Katanya mau keras, Pras mau ikutan ini, Mr. Kantong ya? Iya. Nanti bareng satu pemimpin desa yang terpilih ya? Gantian deh, aku sama Padesta udah capek joget mulu. Pras! Yuk! Bro, thank you ya bro. Thank you banget nih bro. Boy, gokil bro. Apa ini, Bel? Ntar dulu, sebentar ya. Kita main Mr. Kantong. Ganti. Kita main Mr. Kantong dong. Buruan. Guys, ya. Saya bertemu lagi dengan Ebel, sahabat sekurengku. Ayo, Bel. Nih, Pras. Ya, Bel. Nah, teman-teman. Pras. Balik lagi di Mr. Kantong. Kali yes. Ini Mr. Kantong disponsori oleh Kapal Api. Wow! Mantep banget dong. Banyak yang mau tap in. Joget dulu kali. Joget Mr. Kantong. Pilihin dulu nih, habis
sekarang udah ada tuh satu Pipin Dedes yang akan ikutan main Mister Kantong. Mana tuh orangnya? Ini orang ini, ini orang ini. Ini orang ini. Halo brother. Halo, fan. Thank you, bro. Sini. Virus. Oke. Virus. Sekarang silahkan kamu mau pilih kantong yang mana. Agak mundur dikit, biar jangan menutupin ini. Yes. Kapal apiku. Ini, tolong geser sedikit. Menghalangi kapal apiku ya. Yeah. Sorry nih, maaf nih. Oke. Okay. Nah, sekarang kamu mau pilih kantong yang mana? Buruan. Kejauhan juga. Kejauhan. Lebih dekat, lebih segini, baik tuh. Segini boleh ya? Nah, okay. Cakep tuh. Jadi lu mau pilih kantong yang mana? Kalau menurut Virus sih kayaknya. Virus. Sopan banget lu, bro. Sering sungkar lu, laki lu. Apa hubungannya? Lanjut. Feeling gua kiri atas ya Bang Ebel sih. Kiri atas. Gua sih nyaranin emang ini sih. Oke. Coba. Coba ya kita buka. Mana? Nih, kita buka beras. Pas. Lu yakin nih? Yakin sih bang. Gak mau ganti lagi? Ini dulu deh. Hah? Ini dulu nih. Ini nih. Harusnya ini gua. Nih lu kalau mau nih. Ini nih, ya. Nah tuh. Mau gak nih? Ini. Gua sih nyaranin ini sih. Gak yakin sih gua bang. Aduh. Nih gua buka ya. Nih. Oke bang, dia kalau misalkan dia tidak mau, gua buka dulu nih. Oke. Okay, siapa tahu dia akan ini ya. Sip. Okay. Sedih dia. Coba ambil. Nyesel sih lu. Coba ambil. Nih. Stok kopi kapal api. Apa? Baca dulu. Iya, sambil baca dulu. Stok kopi kapal api special mic buatan 3 bulan. Buat 3 bulan. Nah, tuh buat 3 bulan tuh. Ya, sayang. Ya, sayang banget lu nyesel kan. 3 bulan kapal api nih. Bisa, bro. Mudik pakai ini harusnya. Gimana? Coba pegang dulu. Tuh. Jadi gimana? Jadi gimana? Nah, mesti, makanya ini udah pas, dia milih itu. Gua bacain ya. Udah, bacain aja pas. Oleh-oleh mudik, kapal api spesial mix buat ngopi segenap family. Wow. Oh ini Bel. Oh ini dia dapat nih segenap family lu. Nih buat keluarga lu bang dari kapal api bang. Ini jadinya nggak dapat nih. Nggak dapat dong. Oh, ini jangan. Ini buat kita bro. Buat kita bro di rumah. Iya. Buat kita nongkrong. Dah. Nah selamat kamu mendapatkan oleh-oleh mudik kapal api special mix buat ngopi segenap family. Gift pack yang cukup untuk 58 cangkir. Mantap. Persembahan dari kapal api. Wow. Mantap. Bel, ngomong-ngomong lu tahu kapal api special mix gak? Itu mah gua tau lah bang, tiap hari pagi lihat sampai... Lihat gua Bel, ngomong Bel. Santai dulu dong. Tiap hari pagi sampai sore wajib banget ngopi kapal api special mic. Nih, Ebel sampai bawa bang. Oh iya? Ini dia! Salah dong. Ini dia bang. Nih. Mana? Gimana? Ini dia bang. Sedang. Keren banget Bel. Ya, lu bawa itu kemana-mana Bel? Tiap hari gua. Gua tanpa ini tuh pusing pala gua. Berlebihan. Oke. Okay. Widih, pinter. Iya, kapal api special mix memang praktis banget. Karena dalam satu saset udah ada kopi dan gulanya. Benar. Praktis banget kan? Takarannya pas, tinggal seduh, jadi nggak takut kepahitan atau kemanisan, bro. Gitu. Minumnya jadi ini terus ya. Oke. Lu campur nasi juga boleh. Gak dong. Iya, lanjutin lagi. Gampang kan, Bimber Dedes? Kalau mau ngopi, ya minum kapal api special mix aja. Wow. Bang, ada nih dari tadi ternyata udah ada. Kita tuh Abang lu. Bang, sejak kapan lu manggil gua Abang? Pras, ternyata Pras udah ada nih kopi. Pras ternyata denger dulu dong. Iya, gua dengerin nih. Pras ternyata kopi apal api udah ada dari tadi, dari saker nih. Ini disiapin nih. Oh, udah disiapin. Ini udah disiapin. Okay. Kita minum bareng-bareng. Boleh. Nih. Ambil dulu, Bil. Ya. Mantap. Just drinks. Set. Minum, Bel. Minumnya. Wow, enak, Bel. Lagi, Bel. Ini nih yang bikin kerjaan kita makin oke, Bel. Aku cinta banget ini.
Tuh, asik. Pas banget nih, gue udah mulai-mulai ngantuk. Jadi minumnya langsung aja. Kapal api jelas lebih enak. Tinggal ampasnya doang. Habis. Wih, sampai habis, Bel. Gue kira kan panas. Emang predator. Predator nggak takut panas. Selamat untuk kamu yang berhasil mendapatkan gift dari kapal api. Betul. Jadi jangan kemana-mana, Vivin Dedes. Karena habis ini akan ada Kamis bejir, Senin bejir. Belum lu ganti. Sekarang Senin. Senin bejir. Bersamamu jalani indahnya Ramadan spesial. Karena pesertanya adalah Saker alias Saker alias satuan kerja Pindes. Coba Pak Desta, silakan. Sikat Pak Destaku. Yoi. Bejir, kami selalu Wanda Saker berhasil berkenalan dengan satu cewek dari Bejir, kalau nggak salah namanya siapa? Rini benar, daerah Bekendeng. Poluan. Benar. Nah kali ini giliran Dedes yang boleh nyoba ngobrol sama cowok-cowok Saker yang jomblo, guys. Yoi, ini ada satu cewek yang mau coba peruntungan. Ayo kita ngobrol dulu sama namanya Heidi. Dia coba peruntungan apa? Coba-cobaan, Bang. Wah, cantik sekali. Halo Heidi. Padesta, ayo Padesta. Padesta tidak akan menyesali ini, Padesta. Padesta. Ya udah. Tanya tuh Heidi. Heidi udah berapa lama jomblo? Udah berapa lama, Heidi? Waduh, pertanyaan langsung kayak gini nih banget. Enggak, nanya doang. Enggak jomblo. Hah? Enggak jomblo. Lah kok ikut bejir? Siapa ini? Ini gimana sih? Kamera aku tengah nggak ya? Puter. Kamunya nggak, jangan diputer, kamu kurang ke tengah dikit. Kamu kurang ke tengah. Nah. Udah nggak usah ikut bejir, kamu sama aku aja. Sabar. Heidi, sorry, kalau tipe cowok Heidi kayak apa, guys? Tipe cowok aku? Baik. Oke. Baik, masa rampok dipacarin sih? Bener. Oke. Okay. Apa lagi? Abis baik. Gondrong atau rambutnya pendek gitu? Rambutnya pendek. Pendek. Okay. Kacamata enggak? Kacamata. Enggak usah senyum gitu. Oke. Enggak usah senyum. Heidi, abis ini suka cowok humoris apa suka cowok yang romantis? Humoris. Pasti, Bang. Oke, Heidi, suka yang kurus apa yang badannya kekar? Yang kurus. Berangkat. Sabar dulu. Ini buat Saker. Buat Saker ini. Buat Saker dipikir gua enggak perlu apa? Iya, perlu. Tapi kan buat Saker. Habis ini Heidi bakal ngobrol sama cowok-cowok Saker ya atau satuan kerja Pindes, oke? Iya. Ya. Nanti kamu boleh pilih, ada 5 orang. Karyawan Pindes itu kan ada. Gua kan termasuk karyawan Pindes. Bukan, ikut nah, kamu yang punya. Bosnya. Oke, Heidi. Come on, guys. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, jangan kemana-mana, tetap di sahur nih. Jepang lah. Jepang kali. Outing. Bahan voli. Waktu tur. PBB yang paling seru. Gak ada. Lebih muda apa lebih tua? Katanya biasanya kalau cewek tuh pengen yang lebih tua. Aku lebih tua maunya. Ya yang umur 46 tahun gitu lah. 47 tahun lah. Kayaknya gak jauh tuh orangnya. Iya gak jauh ya? Dekat. Ya dekat. Ya, ayo langsung.
Itu kenapa sih cewek tuh gak suka sama cowok yang lebih muda dari dia? Sebab biasanya ya, biasanya ya. Mungkin karena lebih gak dewasa gitu ya. Cuma aku iya, belum pernah sih. Karena kan imam tuh kan harusnya yang lebih dewasa biasanya. Tapi enggak, dewasa juga enggak tentang umur. Ada kok teman aku udah tua tapi masih enggak dewasa. Siapa tuh? Childish ya? Masih childish gitu, suka ngambek. Ini anak tangga, Pak. Anak tangga. Woi! Sama itu. Sikat Kenny. Bego. Lu semangat banget sih lu. Sabar dulu, ada disuruh, gua disuruh masuk. Lanjut Jengel. Sikat Kenin, Nippon Pen Best in Class. 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 In Class. Ah, mantep ini. Oh, belum ya? Udah, gak apa-apa. Udah benar. Lu tuh ngapain sih, Gel? Lu tuh ngapain? Udahlah, stop joget-joget gini terus lah. Lu joget mulu kerjaan lu setiap sahur, heran gua. Sikat Kenny. Musik. Best in Class. Best in Class. Rangkuman plan. Best in Class. Nippon Pen. Best in Class. Hey. Nippon Pen. Cukup. Apa-apaan sih kamu itu? Musik. Nippon Pen. Best in Class. Nippon Pen. Lu sebenernya lagi ngapain sih, Gel? Duduk. Ini. Ini lo, Pak. Saya kan kemarin udah... Lu kok beliau belum masuk nanti? Belum, nanti. Okay. Ini lo, Pak. Aku kan kemarin itu udah pakai cat Nippon Pen untuk cat rumah. Dan aku seneng banget hasilnya. Sampai mantep banget. Sangat mantep. Nippon Pen, Ben. Oh, enggak. Oke, cukup. Makanya tadi tuh aku kesenangan sampai joget-joget gitu, Pak. Pantesan aja. Apalagi karena ada promo berkah warna Ramadan, beli chat bisa dapetin cashback lumayan bener. Kayak Ebel. Gue ngajarin Ebel, gue sendiri begitu. Pantesan aja, Gel. Apalagi karena ada promo berkah warna Ramadan, beli chat bisa dapetin cashback, bener kan? Yoi. Lumayan bener tuh ya. Udah tinggal 2 hari lagi nih, walaupun promonya udah mau berakhir, kata gue mah sebelum takbir berkumandang, gak ada kata terlambat buat beli cat Nippon Pen. Nah, cat Nippon Pen itu banyak bisanya, bukan cuma buat tembok atau dinding makin cantik, Pak. Tapi kalengnya pun berguna banget, karena bisa dikreasiin loh, kayak misalnya Boyen kemarin bekas catnya itu dijadiin drum. Betul. Yang Boyen ya. Tuh. Nah, kalau sama saya ubah jadi alat permainan. Nah. Om Leo! Gambar belum kelum, Leo. Oh, belum, ya. Sabar. Nah, ini dia. Udah. Tetap mukanya nggak ada. Nah, ini Om Leo. Ini dia, Pak. Kita mau bermain lempar bola, ya. Nah. Lempar bola tangkep. Lempar bola tangkep gitu ya? Ya, dengan Pipin Dedes. Pipin Dedes yang mau nyanyi Nippon Pen Best in Class bisa ikutan main. Coba, siapa yang bisa nyanyi? Siapa yang nyanyi Nippon Pen Best in Class? Best in Class. Nippon Pen Best in Class. Gel, jangan terlalu dekat, Gel. Jaga jarak dong. Over. Ya coba ditarik aja. Iya, ditarik aja. Satu. Oke, siap. Oke. Nih, main di sini. Lempar bola. Kamu dari sana. Ya. Boleh. Jadi cara mainnya, masukkan bola pingpong ke dalam lubang kencing kamu. Ya. Kaleng ini. Masukkan bola pingpong ke dalam cat kaleng Nippon nih. Caranya kamu dari sini, lempar harus mantul 2 kali. Harus mantul dulu. Mic-nya taruh dulu enggak apa-apa. Iya. Ada berapa kali kesempatan, Jegel? Ada berapa bolanya itu? Oke, kita tes dulu. 5, oke, boleh. Berarti 2 buat ngetes, 3 buat dilempar. Ya. Kalau yang ngetes masuk, dihitung aja. Boleh. Ya. Harus mantul 2 kali ya, di meja ini ya. Iya, boleh. Nyaris! Sudah tahu berarti ya? Sudah tahu ya. Oke, siap. Oke, cut dulu. Oke, udah tahu ya. Oke, sekarang konsentrasi benar-benar. Ya. Ada 3 kali kesempatan. Ya. 3 kali kesempatan nggak masuk, bola ini gue kenain kepala lo. Jangan dong.
Ah, sedikit lagi. Padahal gampang banget lu. Eh, gue nyoba juga ya. Iya. Gue sekali doang nyampe nih gue. Dari Nippon Paint yang luar biasa. Jadi bisa buat begini. Ini adalah salah satu fungsi dari kaleng ngecat, kaleng chat. Nippon Paint. Ini ya, kalau mau tahu info lengkapnya, produk terbaik dan juga tren warna Ramadan, bisa kunjungin ramadan.nipponpaint.id atau bisa cek di Instagramnya @nipponpaintindo dan cek juga bisa inspirasi warna di @colorscheme.id. Jangan lupa scan barcode. Jangan lupa scan barcode-nya di sini. Mana barcode-nya? Di udah. Ngapain gue begini kalau gitu ya? Oke. Okay. Ya gitu deh ya. Oke, lah, makasih Om Leo. Oke, ini dia. Om Leo. Ini ada di spotless. Yo. Ya. Ini acara sembarangan banget. Tadi kita udah telepon Heidi, Pak, yang muda. Boyen, ya. Mamat, Mat, sini. Satu lagi siapa? Kita balik lagi ke Bejir nih. Pras. Pras Teguh. Lagi sahur. Oh, lagi sahur. Jadi Pras mana dong? Pras sahur. Pras emang Pras nggak pernah tinggal puasanya dia. Oh iya. Dia orangnya walaupun dia begini-begini tuh dia orangnya sangat. Bentar, bapak bajunya berubah-ubah ya setiap segmennya. Panas Pak dari mana? Tapi bang Pras rambutnya begitu. Mirip ya. Jadi Senin Bejir ini kita ada program spesial. Ya. Ini kepanjangan dari Bersamamu Jalani Indahnya Ramadan. Jadi kita cari jodoh nih buat Heidi. Buat siapa? Ya. Jadi buat orang-orang yang mau cari jodoh. Okay. Disediain di sini. Nah, udah satu cewek yang mau cari cowok dan cowoknya kali ini adalah anak-anak Saker. 5 orang dia akan pilih ya. Salah satu. Oke. Okay, oke. Okay. Kita telepon Heidi ya. Halo. Halo Heidi. Oh, kamu. Siapa itu? Kamu kenal? Coba deh kamu kasih tahu deh ke orang-orang. Enggak ya. Oh, ini yang itu, yang waktu lu cerita sama gua. Iya, yang kamu cerita sama. Emang iya, Pras? Siapa? Bebak. Aku tahu lagi ceritanya. Aku tahu ya. Tapi jujur aja. Tapi ini jujur ya. Ini kamu high quality kayaknya nih, high quality jomblo. Tapi gak jomblo ya kamu ya? HD dia, HD. Masih jomblo gak sih? Apa? Masih jomblo, suaranya. Suaranya. Masih jomblo gak? Nah kan tapi dia jomblo gak jomblo, dia berhak memilih, Pak. Namanya hidup ini kan untuk nanti nikah kan harus memilih yang terbaik. Benar sekali. Deh, Heidi, ini ada 5 cowok. Kamu boleh skip, boleh keep. Kita boleh lihat semuanya, kamu bisa balik lagi untuk melihat yang pertama. Nanti baru pilih satu di terakhir. Oke? Okay? Put lu masuk dulu. Okay. Lu enggak masuk dulu. Emang Bapak kenapa bukan saker doang? Saya saker. Hari ini jadi saker ya? Saya komisar. Oke, okay, kita lihat saker. Profile saker yang pertama. Saker ini satuan kerja anak-anak Pindes ya. Nah, ini dia Ader. Zodiak Aries. Ini kalau saran saya sih jangan dipilih yang ini. Siapa tahu selera dia, Pak. Oh, iya. Aries bulan ini keuangannya lagi kacau. Ini bukan Dwi Andika. Edi gimana? Edi gimana? Istilah gaul. Mau lihat-lihat dulu yang lain. Lihat dulu. Yang kedua. Jago skate loh Adernya. Dalam. Oke, anak Gemini. Zodiaknya apa? Gemini. Dia kalau keluar negeri sering ketinggalan bis. Skip. Dawang skip. Enggak cocok Dawang. Terlalu bocil katanya. Next. Hilang. Gemini. Zodiak Gemini. Jago main futsal. Apa? Kenapa Gemini semua? Ya. Kenapa Gemini? Pras Gemini. Aku Gemini loh. Ketawa nyengir kayak gudang. Bagus. Tapi ini Hilal gue kasih sedikit. Dia baru kencan kemarin di Pondok Cabe sama cewek. Kok dia ikut ini? Tapi udah lama. Dan jomblo dia. Dan kalau kamu kencan sama si Hilal, dia tahu stok sweater Iqbal. Tahu semua. Ada kerja di Pindes toh. Oke, skip. Oke, skip. Dulu. Yang lagi, yang lain. Emang kurang sih tapi. Ojan.
Libra. Hedi, ini faktanya, foto tidak sama-sama aslinya. Tapi dia punya kelebihan, Ojan ini kalau dia minum alkohol, bibirnya putih. Oke, gimana? Skip atau enggak, Ojan? Lucu banget. Coba lihat lagi. Terakhir nih. Oke, terakhir ya. Terakhir, nih. Coba. Ini apa? Bapak ikutan. Apa ini? Hei, duduk. Ini baru gue masukin tadi di belakang. Tadi pas ada break, gue langsung ke belakang. Ada break? Ada. Jangan, gak sponsor ya. Coba. Wah, gimana? Siapa namanya tadi? Hedi. Hedi, gimana Hedi? Ini nih. Gokil. Pisces ya, zodiaknya ya? Iya. Iya. Kenapa? Ikan dia, ikan. Emang pasti? Penyayang. Penyayang. Gue sih daripada Ader mendingan gue. Kalau gue daripada gue. Daripada ya. Terserah kamu, kamu mau yang mana? Yang paling mateng. Hedi. Hedi pilih yang mana? Kak Desta deh. Kok kan dia bukan saker. Gue komisaris saker. Oh iya. Eh Hedi. Hedi, ya? Aku punya fakta menarik nih. Banyak apa? Banget nih faktanya. Bisa diam gak lu? Duduk. Diam aja kalau udah kayak gini. Oke, baiklah ini karena sudah jadi pilihan kamu, saya tidak memaksa ya. Oke, boleh ya? Ya udah, oke. Anda peserta ya. Peserta ya. Jangan banyak ngomong. Diam dulu ya, peserta diam. Santai dulu, tenang dulu. Kita yang ngatur ya ini ya di sini. Kita yang ngatur, diam aja. Hedi, rules-nya akan ada 3 pertanyaan. Kalian boleh saling tanya satu sama lain untuk mendalami. Betul. Ganti-gantian ya. Kita mulai yang pertama dari sapa-sapaan dulu dong. Oh iya. Sabar. Diam. Hedi, silakan sapa Pak Desta. Gue coba akan lebih profesional. Boleh ke gue? Oke. Gue akan biasa aja ya. Itu. Hei, ulang. Hai Mas katanya. Hai Kak. Ulang, Hedi, sapa Anda. Ulang. Hai Kak. Hai Kak. Satu dong. Pak Desta silakan di gua sapa. Gue biasa aja. Halo, sayang. Gak usah sayang dulu. Halo, Hedi. Aja orangnya ya. Halo, Hedi. Oke, kamu boleh tanya satu pertanyaan dulu pada saya, silakan. Diam. Santai dulu, tenang. Hak bicara Anda dicabut. Saya peserta ya. Kamu boleh mengajukan pertanyaan kepada Mas siapa namanya tadi? Dedi. Mas Dedi. Mas Dedi. Dedi. Mas Dedi Pisces, silakan. Ayo. Ih, kamu ngelamun gitu lucu banget. Ada itu umur berapa? Kan. Enggak boleh protes. Enggak boleh protes, Anda peserta. Silakan dijawab. Silakan. Pul. Umur saya sekitar 36. Di? Ya, 36 tahunnya itu sekitar 11 tahun. Dan 36 atau 11? Tapi nantilah umur kita bahas belakangan boleh ya sayang ya. Oke, aku mau sayang. Kan belum jadian. Gue manggil lu sayang gak apa-apa, sayang. Gue sayang sama lu, Pras Teguh. Is oke kan? Eh, Boyen, gue tuh benci sama lu. Oke, aku mau nanya sama kamu ya. Oke, Pak Desta nanya ke Hedi. Oke, kamu itu lebih suka liburan itu ke tempat yang dingin apa yang panas? Kayak pantai atau gunung atau bagus. Yang... Pantai. Oh, sama. Gak usah, gak usah. Jangan protes ya. Abang bohong, bilang waktu itu demennya gunung, pantai panas gitu. Udah, bang ke pantai panas gitu. Makanya, apa bohong nih? Pak Desta, makanya jangan bawa cepu kemana-mana. Ini semua cepu loh. Nah, tapi kalau ke pantai juga bisa. Tapi aku berteduh di bawah pohon. Pohonnya. Di bawah apa, tenda. Tenda tentara lagi. Oke, tanya lagi silakan. Puasanya udah batal berapa? Bagus ini pertanyaan. Ini titipan ya? Titipan dari... Ada. Orang jelas-jelas dia mikir tadi. Dia sendiri. Hedi, kemarin kan aku sempat sakit, jadi kemarin sempat nggak boleh puasa. Gitu. Cepat sembuh ya. Eh, makasih. Ya, nanti kapan kita tengok-tengokan kamu? Kamu tengokin aku. Nanya. Oke, Hedi. Kalau misalnya, ya. Misalnya kita makin dekat. Aku suruh kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Kamu nurut atau enggak? Iya, benar. Cewek karir atau cewek di rumah aja, benar-benar. Cewek karir. Karir,
aku akan beri kamu kebebasan sebebas-bebas. Gak usah respon lanjutan. Oh ya. Oke, pilihan nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Mana juga bebas. Boleh. Dari Hedi. Dari Hedi. Pertanyaan terakhir ya ini ya. Pertanyaan terakhir dari Hedi. Indomie goreng apa Indomie rebus? Aku lebih ke sari mie ayam kaldu. Gak ada. Minta. Kalau aku lebih mie goreng pakai telur. Oke. Sama nggak? Terakhir Pak Desta. Tanya Pras sama nggak? Hah? Terakhir Pak Desta. Ya, tadi si Pras mau nanya tuh. Sama nggak mie goreng pakai telur nggak? Iya, kamu suka itu nggak? Iya suka. Ah, oh, gampang nih mau peninya cuma mie instan doang nih, Bro. Itu juga. Bapak terakhir. Sama status apa? Oke. Okay. Coba nanya siapa gue? Iya. Oke, okay, Heidi. Ya. Kamu masalah enggak sih dekat sama orang yang statusnya Duda. Diam. Gampang banget nyeplos lu. Ya kan belum tentu. Gue sampai begini-begini deh, Duda. Makanya Bapak kalau kesini tuh jangan bawa Megumi, Pak. Gimana Heidi? Kalau sama status kamu bermasalah nggak? Misalnya kepikiran atau nggak? Dengan Duda. Adek. Ya. Duda Herlino lagi. Dude. Bermasalah nggak? Ah? Bermasalah nggak? Kan nggak tahu ya, tapi kalau jodoh kan. Emang kamu mau ngurusin dia? Dia udah ngerasa. Lu bisa diem dulu gak sih? Enggak kan caranya mau ngurusin, ngurusin dia. Jitak, Pak. Biar ngurusin abang. Eh, tahu. Satu tanya lagi boleh gak? Kamu suka ke klub atau jalan-jalan ke mall atau shopping? Suka semua. Apa tuh? Kenapa gitu? Kenapa? Ya, ini apa? Kan Vanessa mall banget anaknya. Karena gue suka shopping kan. Suka. Gue beli, gue ke mall Pondok Indah, gue beli tokonya 4. Tokonya gue beli. Tokonya? Tokonya. Apa beli toko? Tokonya lo, Hedi. Oh, Hedi, dia kaya. Toko nasional ya, toko. Dia kaya nih. Toko. Beda. Hedi dan Desta sekarang boleh... Follow-followan. Follow-followan Instagram boleh lanjut di DM, gimana? Instagramnya apa, Hedi? Boleh, Kasma Dehani. Kasma? Hedi Yunus? Bukan. Kaitna. Kasma? Kasma Dehani. Kasma Dehani. Eh, sorry, belum nanya tadi. Kamu zodiaknya apa sih? Pisces. Sagittarius. Oh, yang panah itu ya? Oke, ya. Yang panah. Iya, ada gambar panahnya. Itu masih nancep di muka. Oh ya, Sagittarius ya. Desta apa Instagramnya? Instagramnya apa? Aku Instagramnya, aku pakai second account. Desta 80S. Desta 80S. TikToknya main Stadiendra. TikToknya. Desta sementara. Iya, sementara. Taruh siapa itu? Siapa itu follow? Lamek. Apa orang apa? Jakarta? Papa Padang. Oh. Aku orang Padang nih. Ini ngapain? Ngapain? Gak ada lagi. Bang Pras ngapain tuh? Itu Instagram dia itu. Ah, iya, Pak. Boleh juga nih. Bagus. Oke lah, nanti kita DM-DM-an ya. Okay. ID ya. Mudah-mudahan. Memang indah nih ciptaan-ciptaan orang Padang nih. Iya. Padang mana? Coba tahu. Padang lagi, Bos. Lagi. Lagi. Gua jadang lagi, Bos. Oke lah, makasih ya Hedi ya. Makasih. Mata kamu adem banget. Mata kamu adem banget ya matanya. Oke. Kan bisa banget. Mulai dari mata dulu. Dadah. Si dagunya juga runcing banget, macam paku. Udah, jangan tutup-tutup, Pak. Apa jadi dulu sih? Nah, Desta gimana? Tapi itu tipikal Bapak enggak? Iya, itu tipikalnya Abang nih. Putih, ada sipit-sipit gitu. Nah, kalau putih ada sipit-sipitnya, saya juga tipikal pada Desta berarti. Wow. Sorry ya. Ini kalau dikerok gue.
Muka orang di grau-grauan. Muka orang main grau-grauan. Tapi lu sendiri, lu berani gak sih kalau apa ajak kenalan cewek langsung, misalnya lu suka sama cewek nih. Lu ajak kenalan langsung, misalnya di mall ada cantik gitu, lu deketin gitu, berani gak? Baru kenal hari itu, baru tahu, baru lihat hari itu. Ya. Mamat gak mau, kecuali dia lagi mabok. Enggak. Nah, biasa kan gitu. Eh, adik. Eh, adik. Sini sama kakak. Eh, adik. Kok di mana? Kakak bisa lindungi kok. Adik. Adik. Aku gak berani. Gak berani? Gak berani aku. Makanya banyak, lalu dulu tuh banyak sekali momen-momen jadi penyesalan gitu. Kayak, aduh sayang gitu. Setia dia mah setia. Kalau ban, siapa? Bang. Oh iya. Kalau misalnya di jalan di klub lagi ketemu iya. Bule, berani gak langsung lu cipok gitu? Kan kenalan, berani kenalan. Berani gua, jangan berani. Juga. Gak makan nyium juga. Kenalan, hai, itu. Ngomongnya kayak mana? Hai. Nih misalnya gua bulenya ya. Hai. Where you from? Hai. Eh, budak. Where you from? Where are you from? Where you come from? Any come from? I'm from Australia. From office. From office. Oh, boleh diajak ngobrol dulu. Iya, kan bercanda dulu. Akhirnya dia tertarik, Bang. Oh gitu. Kenapa Pras tadi enggak Pras? Berani. Walaupun kenalan doang kan? Iya. Kenalan mah kenalan aja. Tapi itu pernah misalnya, kondisi nih ya. Iya, di pesawat misalnya. Misalnya. Pesawat, ada yang cakep nih, sebelah lu duduk sebelah lu nih. Ya. Cakep gimana? Lu jangan kenapa? Ah, kalau di pesawat gua diem biasanya tuh. Kenapa? Kan tidur aja udah takut ketinggian. Ya. Tidur. Tidur. Tidur udah. Udah. Nih segmennya sampai kapan ya? Ya, emang hanya dua. Bener. Nih, KTP gue. Setau gue sih, cuma gue, Iqbal, yang hanya dua. Gue ngapain sih di sini? Pasti itu kan pertanyaan yang akan muncul. Gimana-gimana? Cozy kan kamar gue? Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran gue. Dan bareng sama lo, kita bakal temuin jawabannya. Gak ada suara. Gak usah diomongin. Oh, iya. Gak usah diomongin. Lu ngapain sih Mat nyanyi-nyanyi begitu Mat? Lu dengerin lagu siapa sih? Hah Pak Desta, saya tuh lagi denger lagunya All Time Low. Keren All Time Low. Soalnya nih Pak, Super Musik bareng Cakra Levasi akan menggelar konser musik internasional pada 30 April Pak. Wow. Yang tak lain adalah All Time Low. All Time Low. Konsernya digelar di mana? Ah, nah konser All Time Low Forever live in Jakarta akan digelar di Tennis Indoor Senayan sebagai salah satu pemberhentian tur Asia dalam rangka 20 tahun All Time Low. Iya. Kalau tiket gimana tiket? Ah, gua mau beli deh. Ah, gampang Pak Desta. Tiket akan dijual mulai dari 790 ribu harganya tuh.
hingga 1.190.000. Ya. Dengan ada 4 kategori, Pak. Tribun A, Tribun B, Tribun Pusat, dan Festival. Betul sekali, pintar sekali. Udah sempat lihat soalnya. Ya, nah itu bisa dibeli resmi di Cakra Live Asia All Time Low Jakarta.com. Udah ada beberapa kategori yang sold out loh, Pak. Ya, jadi situs resminya nih ya, ada beberapa kategori yang sold out. Betul. Cek aja langsung ke media sosial at Cakra Live Asia, dan juga at Supermusic underscore ID di Instagram. Buruan beli sebelum kehabisan, Super Friends. Yoi, oke saatnya ini. Ayo, sekarang kita sekarang Zoom call kita nih. Kita Zoom call. Yoi. Pras! Eh, Pak, gak usah teriak-teriak. Oh, Pras lagi makan, lagi sahur dia. Pras sahur terus nih. Puasa dia, puasanya. Kita ini akan zoom. Gua juga sahur terus. Iya, iya, keren banget. Oh iya, Bapak sahur terus. Jam berapa, Pak? Sahurnya tuh ada yang ya biasa nih kita-kita ini. Sekarang ini, ya. Terus jam 8 kan sahur. Oh, ada beberapa jam jenis 8. Ya? Jam 8 nggak ada, jam 8 nggak ada. Boleh, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Kalau malam boleh. Ya. Nah, ini kita ada... Dari Amerika, coy! Amerika nih. Nah, Chris ini... Dari USA. Tahun lalu bantu-bantu kita di pindah sahur buka. Oh iya. Ya, benar dia anak audio. Oh, si Chris. Si Chris benar. Dan buka dia di divisi audio tuh waktu itu ya. Dia pindah ke Amrik sejak tahun lalu. Dia dia sekarang kerja di Pindes cabang Amrik katanya. Oh, ada. Iya, udah ada buka. Belum ya. Ya Indonesia aja lagi empot-empotan ya. Udah mau bikin Pindes, Amerika aja loh. Pindes Amrik tuh Kevin okay. Dan Desham. Halo. Prancis itu sih. Woi, Chris. Halo. Halo. Chris, apa kabar Chris? Yeah. Chris, how are you, Chris? How are you today? I'm good. Chris. Hey, Chris. How long you been in America? How long? My English so bad. I'm habla español. Ah, gayanya. tapi ini termasuk yang ini juga unik juga ya. Jadi Chris di sini ada karir sebetulnya dia. Yeah. Tapi dia memutuskan tiba-tiba dia pindah ke Amerika. Apa yang membuat lo memutuskan pindah ke Amerika, Chris? Apa ya? Mau mencoba apa peruntungan baru lagi. Oke. Tapi dan katanya lu termasuk imigran gelap yang dikejar-kejar sama. Enggak. Kan dia bebas nih. Oke. Enggak ada pisahnya, ada pisahnya. Chris, sorry. Ini berarti kayak apa timeline-nya? Kan tahun lalu tuh di Vindes. Itu sudah apply lamaran ke sana, nunggu panggilan atau beres dari Vindes langsung apply? Gimana sih, Chris? Langsung apply pas jadi udah ada kerjaan dulu di sini baru berangkat. Sorry, Chris, sekarang lo kerja apa, Chris? Kerja di apa, pabrik frozen food gitu. Oh. Lo di kota apa sih, Chris? Di Pittsburgh. Tapi Pittsburgh? Betul nggak ada di Amerika? Siapa tahu dia bohongin nih. Ah, mana coba jendelanya, coba lihat. Di Cakung. Mana? Kita lihat benar nggak Amerika? Cakung. Lemari-lemarinya kayak di Indonesia bener, doang. Nggak, tapi benar itu Amerika. Kitchen set. Kitchen set Amerika. Coba keluar, Chris. Gokil. Gokil. Lihat langitnya deh, birunya. Keren ya? Waduh. Sudah tahun-tahun gitu ya. Keren ya? Eh, dia ada tiang listrik ya di sana ya? Eh, Chris, itu rumah siapa, Chris? Lo main masuk-masuk aja ya? Gak mungkin dong. Ini kos-kosan nih, Pak Desta. Oh, ini kos-kosan. Kayak bengkelnya Vin Diesel ya? Iya, bener ya? Iya. Chris, kayak apa, Chris? Ya. Kehidupan, ini berapa terhitung berapa tahun? Setahun ya udah? Belum ada setahun. Gimana? April tahun depan setahun. Tahun ini. Culture shocknya apa, Chris, di sana? Aduh, makanannya hambar di sini. Hambar? Kok bisa? Iya, kan di sini kan banyak. Gak ada bumbu. Jalapeno ganti cabe. Tapi berapa waktu yang lalu lu bilang mau pulang ke Indonesia, tapi gak jadi. Terus itu kenapa, Chris? Anggung abisnya. Lalu rencana pulang jadinya kapan? Kayaknya abis Piala Dunia sih. Buset, Pak. Oh, kan ada. 2026. Lama banget. Masih lama. 2 tahun lagi. Tapi lu tetap harus pulang, Chris. Jangan kayak kacang lupakan kulupnya. Pasti pulang. Pasti ya, tapi oh iya. Tapi dia pas ke Amerika dia enggak bisa bahasa Inggris sama sekali loh. Emang iya. Dan sampai sekarang katanya kan. Emang iya? Iya. Komunikasinya kayak apa? Pakai Google Translate gitu. Pakai bahasa tumpah kayak Alfali. Ya, bisa dikit. Apa? Bisa dikit-dikit, cuman lebih apa grammarnya tuh enggak ada lah. Yang penting mereka ngerti aja ngomongnya. Iya. Coba misalnya nih, kita bos lo ya, kita berempat ya. Okay. Coba ya. Interview kita lagi di pabrik ya. Betul, okay. Kita lagi interview kamu nih ya. Oke, okay, what's your name? My name Christian. Mantap. Yes. Yeah. Where do you from, Christian? What do you from? Where are you come from? Where are you come from, Christian? I'm from Cakung. Nah, Indonesia, Christian. Right? Christian is Indonesia. Kok bosnya tahu Cakung di mana, Pak? Ceritanya kan.
lihat di peta. Ayo. Christian. Mm. Yes. Do you how old are you? How old are you? Lagi hitung. 37. 37. Oke, okay, Boyan, please. How long you stay in America? Loh. Kan berapa lama di Amerika dia? Belum, belum. Kan belum. Dia mau ceritanya ngelamar kerja. Baru mau datang. Oh, iya, iya. Ini kalau ada bos berempat, satu tolol begitu. Okay, what? Apa experience? Your job. Apa job yang kamu inginkan? Posisi, posisi. Ya, posisi. What position your job? Enggak, lu suka, enggak gini, Christian, mungkin gua translate ya. Lu suka posisi apa? Yeah. Bukan, bukan, bukan. Posisi itu, jabatan apa? Jabatan. Jabatan. Side. 69, salah. Jauh. Enggak, maksudnya nomor kayak, bangkunya, nomor yeah. bangkunya. Apaan? Alamat email gua udah totok 69. Yeah. Oke, dia mau kirim email ke gua. Sapuin aja terus. Oh, udah pacaran sama orang bule. Girlfriend, girlfriend. Lu pacar lu bule, Chris? Bukan, temen. Ya, kan di sana kan gak ada nembak-nembak gitu, Chris. Berarti udah jalan gitu. Udah. Oh, you liar. Udah. Okay. Apa biasanya? Liar. Nyari-nyari tuh ya, nyari apa namanya tuh kayak lesehan-lesehan gitu ya? Di sini tempat nongkrongnya palingan cuma nyampe jam 10 malam doang. Oh, ya. Ada ini gak, Chris, sana? OYO. OYO. Oh, OYO. Oh, iya. Baru nyadar. REDINDORS. No, no, please. Redors. Chris, tapi Chris, jujur deh, di sana kerjanya yeah. kayak apa? Sama orang-orang di sana kerjanya lebih lebih disiplin. Disiplin kah atau gimana, Chris? Kerjanya disiplin sih. Ya biasa lah ya, kita masih boleh ngobrol juga, pergi kerja. Cuman capeknya itu kita berdiri 12 jam. Oh, berdiri aja 12 jam tuh. Berdiri ya. Standing party gitu. Jadi lu enggak ngapa-ngapain cuma berdiri doang dibayar gitu ya? Enggak dong. Enggak dong. Dia kerja di berdiri di mana? Kerjaan your job is standing. standing ya. Yeah. All day you standing. Eh, by the way, sebetulnya kalau mau kerja di Amerika gitu harus gimana sih? Mungkin banyak yang pengen. Iya, persyaratannya. Ya. Step-nya kayak apa, Chris? Nyari sponsor dulu sih di sedap. Buat ngajuin. Sponsornya Pegadaian, Aqua. Iya. Nippon Paint. Sponsor buat kerja di Jarum. Kayak apa nyari sponsor, Chris? Saudara, ada saudara di sono. Ya. Ya, misalnya salah satu jalannya itu, misalnya ada keluarga di sini. Oh, gitu. Tapi Chris jujur ya, ini ngobrol sama lo kayak kurang menarik gitu ya. Karena udah kenal ya. Karena udah kenal. Tapi gua, kita jujur aja gua, kita semua di sini kangen banget sama lu, Chris. Iya. Mas, Papa Desta. Apalagi kalau misalnya kita main mini soccer enggak ada kiper, udah susah sekarang. Iya, benar, udah kipernya nih. Ini bajunya nih, baju kiper. Baju kiper nih. Tuh udah pakai kaos itu, Bang. Oh, enggak apa-apa, Chris. Keren dari Erigo tuh ya? Bukan. Vindestor. Oh iya. Coba lihat dong bajunya dong, kasih lihat dong di Amerika. Berkumandang tuh Vindes tuh. Sedap. Di kota Pittsburgh. Pittsburgh. Oke, mau salam-salam buat siapa, Chris? Mungkin lo kangen sama siapa? Pulung, buat Pulung. Pak, Bang Pulung. Pulung yang membuat, jujur aja, membuat Adera yang menangis ya. Nanti lah gue ceritain kenapa Adera yang menangis. Oke lah kalau gitu, Chris. Thank you ya. Sukses buat di sana ya, Chris. Terima kasih, Bang Chris. Terima kasih, kabar-kabarin, Chris. Sehat-sehat semua. Dah, sedih juga lu. Iya. Gokil. Iya. Waktu tapi terakhir kan itu bahkan volley dia ya. Oh, masih ada. Bahkan volley ada dia pas melukin anak-anak sambil nangis, benar-benar nangis kejer dia. Kakinya keinjek deh kayaknya. Enggak. Keren sedih. Cabut apa? Pak, tapi dari tadi saya cium bau-bau kopi nih. Bagi dong, Pak, kopinya. Gua juga. Gua juga nyium bau kopi karena itu dari sini, Mas. Wah, minta sikat lamat. Elah, kayak sama siapa aja nih. Makasih, Pak. Nih. Oh. Mana koreknya? Widih, mantep kan? Woi, mantep nih, Pak. Saya makan dulu, Pak. Iya, oke. Okay. Widih, mantep nih, Pak. Halus dan ringan banget ya. Tarikannya. Rasa kopinya sih mantep, Pak. Ini kreteknya juga, Pak. Super. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan Angelina, ya. Langsung aja. Patah banget ya. Gak ada bridging-bridging apa. Itu tipikal orang yang akrab cuma di dunia kerja. Ini ada dari Waterloo, Kanada. Waterloo, Kanada. Angelina. Angelina, halo. Halo, Angelina. Dari tadi, ini dekat-dekat Amerika semua ya. Kanada dekat ya, Bang? Dekat. Iya.
Wow. Halo Kak. Halo Angel. Angel. Angelina, kamu udah berapa lama di Waterloo, Kanada? Aku di London, UK, Kak. UK? London, UK kok terasa Kanada? Iya. Oh, kamu di UK? UK. Lagi. London. Yang... Tapi benar nama kamu Angelina, jangan-jangan salah orang. Benar. Iya benar Kak, benar. Oh, ini salah data aja. Salah data, salah data. Oh, salah lokasi. Mungkin data si Pilvin deh salah. Ya data si Chris tadi mungkin dia. Angelina, Angelina di UK lah. Kuliah atau kerja? Aku kuliah Kak. Oh, jurusan apa? Itu. Jurusannya architecture. Architecture keren banget. Oh, arsitektur. Udah berapa lama kamu di London? Udah berapa lama di London? Aku dari SMP dari 2018. Oh, berarti udah logatnya udah British banget nih ya, udah British banget ya. Apa ada campuran juga? Lumayan sih. Main dikit. Kamu ada campuran ya? Iya. Indo apa? Portugis. Portugis. Portugal sama apa? Sama Indo. Timur Leste dong. Portugal sama ini. Sama Indo. Ini contoh blasteran. Blasteran. Beruang sama kale. Beruang sama kale. Angelina, berarti yang Portugal papa? Papa ya. Mama Indo mana? Mama Sumbawa sih, tapi kita tinggal di Lombok. Okay, but you know what? Well, I love London very much. You dia do? Portugal. You should come back to London. Tapi tinggal di Logatnya enak banget, Anjay. Logat dong. Logatnya Brit. Do you want the water? Do you need a water bottle? Wocong. Kamu pakai bahasa Inggris biasa aja mereka belum ngerti. Iya. Gimana kamu pakai accent British? Itu tadi bahasa Inggris apa accent British? Accent dia tuh. Mat, kasih mat bahasa lu mat. What? Aku tuh fans banget tuh sama Kak Pras. Masa sih? Ngobrol Pras. You like me? You like me? Yes, I like your podcast. Yes, podcast. First. Apaan? Itu Angelina. Itu ngefans pas muka lo lagi di efek-efek gitu. Angelina berarti SMP pindah ke sana, sekeluarga pindah ke sana ikut. Iya, papa kesini duluan, abis itu aku sama mama nyusul. Oh. Yang Portugal papa apa mama? Papa. Papanya. Papa. Oke. Kamu sendirian di apartemen? Di kamar aku. Oh, di kamar. Itu berarti rumah kamu di sana? Rumah ini. Di daerah mana Londonnya? Kakak tahu Tottenham? Apa? Tottenham. Tottenham. Dia kalau Tottenham ngomong gitu, Tottenham. Tottenham kan? Tottenham. Yes, I know. Harry Kane. Udah pindah. Bukan masih di situ. Udah pindah. Oke. Do you watch a food? Oh, do you like a football match? Football? Yeah, I love football. My team is Barcelona. Wow, Spanyol ya. Leo. Leo Messi. Vincent ya? Alves. Pedri. 16. Angelina, berarti waktu pindah ke sana SMP lumayan ini enggak? Lumayan susah enggak untuk beradaptasi? Susah Kak, soalnya aksennya susah banget di sini. Ternyata beda banget sama kayak menurut aku sih agak beda gitu sama aksen Amerika gitu. Soalnya mereka ngomongnya juga cepet banget. Oh. Wait, yang gua waktu What, mate? Angelina, ini baru London ya. Kalau waktu ke Liverpool tuh beda lagi tuh aksennya ya. Lebih kental lagi tuh. Susah banget nangkepnya kalau Liverpool. Iya, di Birmingham juga beda kan. Birmingham. Beda gitu. Bener, iya kan? Gua kalau begitu-gitu bisa gua. Bahasanya enggak bisa. Aku tuh kalau ke situ bisa. Aku bisa gitu gara-gara nonton Peaky Blinders. Oh. Iya. Birmingham. Cilengsi. Bahasanya campur Kak, kalau
sama papa bahasa Portugis, sama mama sama bahasa Indonesia. Sorry, kalau bahasa Portugis itu bahasa apa ya? Puta. Bukan. Portugis. Puta. Kamu bisa bahasa Portugis coba? Sapa dong orang-orang. Harus. Hola, to Dubai. Hah? Dia lagi di Dubai katanya. Bye. Enggak, maksudnya kayak gini. Iya, halo, apa kabar gitu. Oh, coba halo, ini semuanya buat semuanya yang lagi di sini selamat menonton Vindes sahur ya, gitu coba pakai bahasa Portugis. Para todas as pessoas tá ver isso. I hope you enjoy Vindes. Siu, bahasa Portugis. Ya, siu. Iya, yeah. Tapi jujur aja ya, kalau cewek bisa bahasa asing, bahasa Portugis, bahasa Inggris, apa Prancis itu kayak seksi ya? Keren ya? Seksi gitu. Boyan kalau tahu bahasa asing itu cantiknya tambah nggak, Pak? Dia tahu bahasa Thai dia. Apa itu? Ditegur gini doang, robot. Angelina, jangan ngomong jujur. Angelina, kamu kalau nyari pasangan yang Indonesia atau yang orang Portugis juga atau ya, orang? Pacar sekarang aja. Pacar sekarang orang mana? Pacar aku yang sekarang orang Kolombia. Wow, Pak Drama. Kolombia. Rene. Pablo Escobar. Yeah, Pablo Escobar. Yes. Pablo Escobar is door. Namanya apa? Apa? Nama panjangnya dia Escobar. Waduh. Yes. Tapi enggak ada sangkut pautan sama Pablo Escobar. Eh, udah berapa lama pacarannya? Baru kemarin Senin kita setahun. Senin kemarin. Anniversary. Angelina. Kamu kalau di sana tontonannya YouTube Indonesia enggak atau? Iya, nontonnya semua Indonesia. Oh gitu. Aku malah nontonin kamu terus nih kalau lagi live Instagram. Bapak udah tahu. Udah. Udah tahu. Sama TikTok udah pas dia live. Itu. Apa nama Instagramnya? Masih angelina.uk. Langsung ke website ya. Kamu lihat dong. Lihat dong, room tour dong. Lihat ininya juga, jendelanya dong. Lihat. Itu jendela kamu bolong kayaknya itu. Turnham. Jendela aku kayak... di plafon. Kamarnya di paling atas gitu. Keren. Gak bahaya buat maling. Ternyata kok bahaya buat maling? Ya maling. Padahal biasa aja. Keren. Tottenham banget ya? Biasa aja sih, Kak. Itu komplek apa? Tottenham Indah Permaya. Sorry. Mungkin buat kamu buka jendela sama ngeliatin pemandangan itu biasa, tapi buat aku kamu tuh luar biasa. Mungkin. Wow. Di situ lagi dingin enggak sih? Enggak terlalu dingin sih, kayak 18 derajat oke. Oh, lumayan buat orang di sini mah juga. Tapi kalau misalnya aku lagi main atau ada orang gitu main ke sana gitu, boleh enggak tinggal di rumah kamu? Enggak apa-apa kan? Gue biasa gitu waktu kalau kamu kan. Kalau tanyain mama aku ya kalau boleh. Tuh, tanyain mama aja. Takutnya malah jadi nama mama kamu aku. Kan seumuran sama gua mamanya. Iya sih. Angelina, sorry, mama kamu umur berapa, Angelina? Umur aku atau orang tua aku? Orang mama. Mama 50. Oh, iya, enggak beda jauh sama bapak. 3 tahun doang beda. Iya. Bapaknya berarti. Tua gue. Angelina berapa bersaudara? Sendiri, Kak. Oh, kamu anak tunggil. Enggak. Bapak mama boleh kamu pacaran sama orang Kolombia? Boleh sih. Mereka enggak ngelarang sama siapa-siapa. Kalau pacar di sana apa? Nonton apa makan? Biasa ngapain sih kalau pacaran di sana? Biasanya kita makan, nonton, kayak normal-normal aja, biasa-biasa. Dia pernah main ke rumah kamu nggak? Sering. Tapi papa mama lagi pasti, papa mama pasti lagi di rumah kan? Tapi kalau ada mama papa. Iya dong, jangan sampai papa mama nggak ada, kamu bawa cowok lain, aku nggak suka ya. Ini pesan nih. Pesan bagus. Iya. Kayak abangnya aja. Kayak abangnya aja. Sorry, Angelina berapa usianya sekarang? Ini maaf ya kalau misalnya... Nanya-nanya umur, maaf ya. Belasan. Gak apa-apa, Kak. Aku umurnya 20 tahun. Oh, 20 tahun. Dikali 2 aja, masih tuan dia ini. Itu kali 2 masih belum dapat ya? Belum dapat. Tapi saya menerima. Oh, iya. Saya orangnya free. Tapi kalau nikah lo ada, Angelina? Kalau nikah ada patokan umur gak? Maksudnya umur 25, oke, umur pertanyaan 27. Interviewer banget nih. Itu. Saya aku balik aja. Aku sih pengennya nikah
Mungkin umur 25 kali ya. Cocok. Gak terlalu tua, gak. Aku juga pengen nikah umur 25. Kan udah lewat. Abang, abang jauh. Ya kan masih. Dia 25, abang 53. Diam lu. Kamu ada keturunan Padang enggak? Enggak ada, enggak ada. Ada keturunan Padang. Enggak ada, bro. Orang Timur Sumba. Orang Sumba. Iya. Angelina, Sumbawa. Sumbawa. Angelina, kamu enggak ada kepikiran untuk balik lagi ke Indonesia entah main FTV gitu? Ya kamu jadi model, jadi artis sinetron, FTV ini. Bisa. Heeh. Mau saya orbitin gak, Mbak? Aku malu, Kak. Malu kamera shy gitu. It's okay. Ya. Kamera shy. Pelan-pelan aja. Sebelum video call juga tadi ini nervous banget. Oh, santai lah. Bapak-bapak sekarang udah santai. Iya. Banyak banyak teman di Indonesia gak? Masih kontak-kontak gak sama teman-teman di Indonesia? Masih banyak. Nah, oh dia, masih dia banyak. Logatnya juga udah ini banget ya, iya. Udah luar negeri. UK banget ya. Kamu kapan pulang ke Indonesia lagi? Kapan ya? Mungkin tahun depan. Oke, okay. Hey. I'll wait you, oke? Okay? Oh, you. Waiting okay. You. Jadi warga negara mana sekarang ini? Iya, iya. Siap. Oh iya, kamu warga negara mana kamu? Masih aku Indonesia? Masih dua paspornya, Kak. Oh, dua. Oh, tapi paspornya. Indonesia kan hanya bisa berlaku satu, kan? Iya, ini 2 tahun yang lalu aku perbaruin paspor, terus katanya itu bakal jadi paspor terakhir aku kalau nggak milih Indonesia. Oh, udah harus milih. Ya kamu kalau kesini kabar-kabarin nanti abang ajak jalan-jalan. Abang ya. Lagi. Abang mau ajak jalan-jalan kemana, Bang? Nanti akan diangkringan, dong. Nanti ucus. Nanti abang ajak ke BKT makan tutut. Tuh. Kamu tahu kamu tutut enggak? Dia tahu enggak sih tutut? Kamu tahu tutut enggak? Keong. Tutut. Keong. Tutut, tutut, tutut. Siput itu tutut. Tutut yang diisep-isep. Kue putu. Hah? Putu. Yang ada di lambang SMA itu atau SD. Itu tutut. Ya, yang ditusuk, yang ditusuk gitu. Tuturi, tuturi. Siput itu siput. Enggak udah dia enggak tahu. Nah, nanti pokoknya kalau kamu kesini aku jalan-jalan kita cobain makanan-makanan kamu enggak pernah coba sebelumnya. Abang ajak. Betul. Angelina, sorry. Kamu puasa enggak? Aku lagi men, nggak puasa. Oh, tapi sebenarnya puasa puasa di sana gimana? Kamu nyari takjilnya gimana? Ada di sana. Mama biasanya mama masak. Oh. Mama masak, mana ada orang jual takjil? Kalau di rumah masak masih makan masakan Indonesia? Iya Indonesia. Apa biasa mama masak apa? Mama suka banget masak rendang. Oh, rendang. Katanya masakan khas Sumbawa. Oh. Namanya oh. Ayam taliwang. Taliwang gitu ya, ayam taliwang. Iya, atau ayam taliwang gitu. Berarti kamu masih makan pakai nasi? Masih, Kak. Kadang pakai tangan juga. Wah, cocok nih. Pak, tapi kenapa kita ngobrol sama Chris tadi pendek banget, ini panjang banget ya? Ya, Chris juga ngerti lah. Maksudnya dia kan memang juga dari topik pembicaraan kurang menarik. Angelina ini anak-anak Saker, anak-anak Mindes pada nanya Instagram kamu. Boleh nggak? Iya. Boleh. Instagram Ucil nanya nih, Ucil. Angelina. M-A-R-Q. Omar, Mark. Ya. MRQ. Lagi-lagi. Dawam, ngapain lu dawam? Tuh kelihatan tuh. Oke lah kalau gitu, Angelina. Salam-salam. Mau salam-salam buat siapa? Aku mau salam-salam sama keluarga aku yang lagi di Lombok, yang dari Sumbawa juga, sama semua kakak-kakak yang di sana. Yes, terima kasih Angelina. Terima kasih Angelina. Salam sama papa sama mama ya. Salam dari Indonesia. Iya, itu di sini. Namanya udah otomatis berubah Angelina Mahendra Desta. Oke. Okay. MA-nya itu Mahendra ya. Gak jadi. Abis ini persiapan build in enggak usah dimakan. Jadi Bel. Sini. Boyen, keluar dulu. Iya. Kenapa, Bel? Ah. Gue lagi ngamut nih. Rasain, lu bodo amat. Oh, jangan. Kenapa sih muka lu cemberut melulu gitu, Bel, dari tadi lu? Gak usah begitu-begitulah, Bel. Santai aja kali, Bel. Ya, yeah, Pak Desta. Lagi pusing nih. Gak mood gue, ah! Gak usah berlebihan, Bel. Tenang aja, Bel. Oke. Okay. Kan saya. Malah emosi lu. Bel pasti belum minum aqua ya? Iya gak? Ya oh kan? Iya, Pak Desta. Kalau gitu mending kita minum aqua dulu. Gua ambilin ya, Bel. Eh, perasaan.
Ah iya benar Pak Desta, saya belum minum aqua. Sorry ya Pak ya. Jadi emosi saya hari ini. Aduh. Ibel. Wah Tio. Bukan. Maaf ya Pak Desta, hari ini aku emosi. Ayolah kalau gitu kita minum aqua biar hati ini tenang. Siap. Minum yang adem-adem, aqua dulu kembali ke 100% murni di bulan yang suci. Minum Bel. Siap Pak. Itu dong. Aduh. Dilihatin logonya. Dah, dah nih pas nih, dah minum. Mak, keren. Ih, cocok banget nih. Pasti habis langsung. Ah, cocok banget jadi ambasadurnya. Enak nih. Cocok loh, kalau mau jadi BA, habiskan itu. Wah, habiskan kalau mau jadi brand ambasadurnya, iya. Pak Desta dulu deh minum juga. Ya itu habisin dulu. Wah, ini cocok banget. Keren sekali, pas puasanya jadi ambasadurnya perkumpulan penjahat Indonesia. Gitu. Oke, sekarang gue ya gantian. Iya, Pak Des. Saya minum ya. Silakan Pak Des. Ah, Bapak ngapain? Loh, kok gak dibuka? Udah disiapin begini sama anak. Gue mah ngikut aja. Orang-orang mau nutupin juga kelihatan banget ada sedotan di dalamnya. Mau surprise apanya coba kayak begini. pegel itu capek tuh. Ini tapi spesialnya di balik nggak tuh, makanya sudah dikasih kayak semacam apa kayak buat pelindung gitu. Eh nggak sih tahu, nggak usah dikasih tahu deh kayak gitu deh. Bongkar dong. Ya tapi anak properti kita emang anak Vindesnya emang kreatif banget. Ini nggak di balik nggak tumpah. Coba. Nggak tumpah. Coba. Iya kasih tahu nggak percaya lu. Coba. Tada. Ya berarti anak kreatif kita belum terlalu pintar ya. Kenapa ber? Kenapa ber? Kok bisa tumpah itu bapak pencet tadi? Ah jujur deh gue ngakhirinnya gimana ya? Tutup langsung. Jangan mana-mana tetap di My Ramadan bareng. My Ramadan. My Ramadan. Ya oke okay, sorry. Ya, ya. Jangan mana-mana tetap di Ramadan bareng Pindes. Salmi. Pasti menyisihkan sedikit bagian untuk teman-teman yang membutuhkan bersama kitabisa.com ya. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul 75.672.000. Wow. Untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Scan barcode ini untuk ikut berdonasi bersama Pindes ya. Salah di sampingnya Bel, langsung scan ini saja. Yoi. Mamat, kita mau lu cerita sedikit tentang postingan di balik postingan ini. Kita lihat seperti apa ini dia nih. Siap-siap lu, Mat. Asik. Oke. Gua tahu tempat fotonya di mana. Ini di Jogja. Di atas-atas itu di Kaliurang. Itu di Jogja berdua sama cewek lo. Betul. Waktu
Berdua sama cewek lo doang? Sampai jam 3 subuh. Kan ketemu Anda juga. Iya kan jam 8. Tapi kan ini kan baru tunangan, kenapa lo udah bisa keluar kota? Enggak, itu jadi itu ada 3 foto. Foto pertama foto dia kecil. Foto kedua itu foto pertama di HP aku. Foto ketiga itu foto terakhir di HP aku. Berdua. Pertanyaan gue, lo berdua di Jogja? Itu pertama kali ketemu, Pak. Udah lama. Iya, berdua di Jogja. Sama Pras juga. Enggak. Hah, itu kan berdua. Iya, kan abis itu ketemu Anda. Iya, tapi kan waktu itu berdua dong. Iya, waktu itu berdua. Tapi Rani, Pak, kafe. Kafe, Pak. Ya, gak usah panik. Santai dulu. Oh, santai dulu. Lu gak perlu panik. Lu sekap ya? Itu rame, kafe, Pak. Kafe. Rame. Iya, bukan. Pertanyaan lu ke Jogja berdua doang? Enggak, iya, ke Jogja bertiga. Wah! Dia di Jogja, Pak. Saya datang. Oh, dia orang Jogja. Kuliahnya di Jogja. Saya datangin bareng Pras. Lu nginep di mana? Saya nginapnya ada di hotel di sana. Di dekat kosannya dia. Astagfirullahaladzim. Kan Anda. Masih jauh itu. Pokoknya waktu saya turunin di hotel dia, saya tanya, rumahnya di mana? Ini depan ini, kata dia. Enggak begitu. Terus berarti dekatan sama hotel? Enggak, jujur. Masih jauh. Jujur, benar. Jalan bisa enggak? Enggak bisa, misal jauh. Nih, ini hotel. Nah. Ya kan? Oke, ini titik. Nah, ini kosannya. Titik kumpul banget nih, pakai berarti di sini, iya kan? Ya turun. Mana kosannya? Ini, kata dia. Enggak. Tidak mungkin dong. Enggak. Tidak bisa. Salah. Tidak, Pak. Tapi kenapa akhirnya kok berani datengin dia ke Jogja? Waktu itu karena ada acara di Jogja. Okay. Terus Bang Pras juga mau liburan, bareng-bareng lah kita ke Jogja. Sekalian mau ketemu. Tapi sebelum itu saya pikirnya tuh Ari Kriting sama Abdur kerjain aku lagi. Oh. Jadi saya mau buktikan langsung nih, saya bawa Pras. Gue coba pertanyaan gue cuma satu. Apa? Lu cinta sama dia? Iyalah, Pak, kalau enggak. Gile. Padahal belum berapa lama ya? Kan udah isi, Pak. Astagfirullah. Enggak, maksudnya udah siapa? Masih obrolan online, ruang panai. Obrolannya berisi. Berisi ruang panai. Ini panas terus. Coba lu kan ini lagi ulang tahun nih. Hari ini ya? Kemarin 31. Lu ucapin dong sekarang nih langsung nih. Langsung. Kamera. Panggilannya apa? Tuh. Panggilannya biasa. Bodoh. Iya. Panggilannya bodoh. Coba. Panggilan langsung ngomong tuh. Coba. Nih, kamera tuh. Zoom lagi. Romantis banget senyumannya. Bangga banget. Yang mana kameranya? Yang mana sana? Sikat, Mat. Cintaku. Alele. Hai. Sumpah lucu banget. Selamat ulang tahun yang ke berapa ya? Ya lupa. Yang ke-25. Ah. Semoga panjang umur, sehat selalu dalam lindungan Allah. Masa enggak ada ucapan sayang sih? Ya kan udah tunangan, semoga. Cintaku tadi kan? Semoga. Semoga kita dilancarkan sampai hari H. Semoga ditenangkan hati dan pikiran. Lu bilang kayak gitu misalnya, kamu tahu enggak aku tuh sayang banget sama kamu. Gitu. Ya kayak gitu-gitu loh, Mat. Kita tuh perlu kayak gitu. Yang hujan lagi. Oh, lu ngapain nempat tangan gua? Terima kasih sudah menemani saya. Mudah-mudahan jadi yang terakhir dalam hidup lo ya, Mat. Semoga kamu adalah endless love-ku. Mungkin. Sedap. Sampai akhir hayat nanti. Amin. Tapi lo yakin sama dia? Bersama. Udah yakin sama yakin, dia? Yakin. Dia yakin sama lo? Ah itu tanya ke dia aja. Kita tanya langsung aja, Pak. Kita tanya. Dia tuh udah datang ke rumah cewek itu. Bawa senjata. Terima enggak? Tapi Pras katanya kau termasuk yang paling getol ya untuk jodohin dia sama si Nafa. Iya, karena ini Nafa ini lagi penelitian. Orang ya. Sama makhluk purba yang masih hidup. kalau gue mau tes pengetahuan tentang cewek lo ya, apa seberapa kenal lo sama cewek lo, oke? Okay? Oke. Okay. Di mana Nafa bersekolah waktu SMP? Waktu. Di mana SMP? Kalau lo nggak bisa jawab, misalnya ada 5 pertanyaan, lo nggak bisa jawab 3, ya sorry to say. SMP. Lo harus bisa jawab sih, karena setiap lo main dimanapun orang tuanya nonton. Iya. Tapi gue udah WhatsApp orangnya kok. Lagi di mana sayang gue gitu tadi. Kok sayang? Sorry. Sorry. Lagi di mana? Senjata tadi ulang lagi. Udah. Lanjut. Silakan. Di mana sekolah SMP? Di mana sekolah SMP? Saya nggak tahu pastinya, tapi pastinya di sebuah daerah namanya Sengkang. Siwa. Daerah? Di dekat Makassar. Namanya Siwa. Oke. Siapa nama sahabat terdekat dari Nafa? Pacaran sama Nafa Urbah ya? Bukan. Nama sahabat itu dekatnya? Nama ya, Mbak. Putri Nur Aziza. Satu. Temennya? Minimal tiga. Tiga. Ada sih, namanya Nia, tapi aku gak tahu ini panjangnya. Gak tahu panjangnya. Ada satu lagi, namanya Daryl ya? Daryl siapa? Cowok, sahabatnya. Kok Daryl? Gak ada. Hussein?
Gak ada. Bapak dapet info dari mana? Ada satu sahabatnya cowok. Siapa? Ya itu, namanya antara Husein apa? Michael. Gak ada, Pak. Katanya dia pernah mendekati tapi ditolak sama si Nafa. Oh, gak ada. Ketahuan gue berarti. Wah, apa yang tau? Ya, gue mau ada riset sama orangnya. Iya, iya. Serius? Gimana risetnya, Pak? Ya, gue ngarang. Katanya nama panjang Nafa tuh kagak Nafa-Nafa ya? Oke, jam berapa Nafa tidur dan juga bangun? Iya. Tidur dia sekarang jam 10, bangun sahur, habis itu tidur lagi, biasanya sampai subuh, habis itu tidur lagi habis subuh. Oke. Okay. Oh, okay. Berapa ukuran sepatu Nafa? 39. Siapa nama Bapak Nafa? Ahmad Yani. Ibu? Nurlina. Kakek buyutnya? Wah, Pak, kejauhan, Pak. Kejauhan, Pak. Nafa berapa bersaudara? Anak tunggal. Apa hobinya Nafa? Apa? Hobi apa? Itu tuh penting tau. Penting, penting. Penting tau. Setelah pernikahan jadi tahu hobinya istri apa. Ngusap peluru kalau gak salah. Iya. Moles. Sambil ngerokok. Sambil ngerokok di teras. Moles peluru pakai brasso. Moles peluru lagi. Gak ada. Gak. Hobinya apa ya? Ah itu saya kurang tahu. Nafa suka banget sama K-pop. Iya. Siapa? Batuk. Hobinya? Suka sama K-pop. Nonton drakor? Enggak, K-popnya bukan K-pop, dia drakor. Oh, drakor. Favoritnya apa film? Lu siap gak menemani dia untuk nonton drakor nanti ke sana? Siap-siap aja. Lu nonton gak drakor? Kalau bagus nonton, Pak. Apa salah satunya? A Moment to Remember, bagus tuh. Moment to Remember. Sama Train to Busan, iya, bagus. Oh ya, Train to Busan tuh. Gimana, Bel? Tentang percintaan dua laki. Tiga laki gimana? Dua laki percintaan gimana? Kita percintaan dua laki sama wanita satu. Nah, itu yang paling umum, yang paling orang tahu banyak deh tentang Train to Busan. Zob? Zombie. Nah. Gokil. Tapi, lu pacaran berapa kali sih, Mas? Umur hidup lu? Tiga kali? Enggak. Nafa berapa kali pacaran seumur hidupnya? Dia? Wah, aku gak tahu. Lu gak pernah nanya soal ya berapa kali? Nanya tapi gak hitung berapa kali gitu. Oh, nanya dan, kayak. Apes. Tapi sebelum sama Mamat. Akhirnya ke Mamat tuh berarti dia rada apes ya? Maksudnya agak. Enggak, Nafa apes. Beruntung dong. Us, beruntung. Kenapa, Pras? Hah? Kasih tahu aja ilmunya dari hari keriting. Gimana sih Bang waktu nembaknya itu sih? Kenapa? Dor gitu. Enggak benar, serius saya mau disekap. Disekap. Enggak. Makanya dia pilih dekat kos. Enggak, dia kan enggak ada pacar. Terus kita datang bareng ketemu sama dia sama istrinya. Dari TikTok dulu kan awalnya. Betul. Dia bikin konten kan. Habis itu ketemu nih sama Bang Pras sama Kak Ai juga ketemu gitu. Itu yang di TikTok itu loh yang dia share-share. Oh, nyaman. Saya balik. Apa yang buat lo jatuh cinta sama dia? Iya. Jiwa melindungi saya tumbuh, Pak. Jiwa melindungi kamu? Iya. Saya kan cukup dominan dan pelindung lah. Oh. Gitu. Nah, ketika lihat gini, dia lagi struggling kuliah dan lain-lain. Jiwa melindungi saya dan pengen dia dan beres dalam karir dan kehidupan itu. Botai nih. Kok botai? Lu ngomong botai. Dan kok enggak? Jiwa melindungi. Dia anak satu-satunya, gitu. Dan kok ngerasa dia pantas untuk kau lindungi? Kau lah laki-laki yang harus melindungi dia, gitu. Betul lah. Iya. Siapa lagi? Senjatanya gitu ya. Banyak. Tapi yang berarti dibelut nih, lindung. yang proses sama Bang Ari itu apa? Yang mari keriting. Yang gini-gini? Nah, itu apa itu? Hah? Dari belakang sih itu. Apaan tuh, Bang? Dari belakang. Ada sebuah ilmu. Ilmu apaan? Ilmu. Jadi kayak, ini Nafa itu selama ini belum pernah lihat wajah Mamat aslinya. Ya. Karena itu berangkat dari ketika saya tanya Indah Permatasari. Kak Indah, apa yang paling disukai dari Bang Ari? Punggungnya, katanya. Oh, berarti sampai sekarang dia nggak tahu wajah asli Ari Keriting. Nah, saya pakai tuh ilmunya. Oh, jadi tuh yang dilihat punggungnya. Punggung. Dan dia jatuh cinta sama punggung lo. Kebetulan mata kaki sih, Pak. Mata kaki. Tapi ini kita mau sekarang kan biasa kan Pras nanya-nanya tuh di YouTube-nya yang ya. GWK itu ya. Iya, iya PWK. Ini biasa Pras yang nanya, kali ini Pras yang ditanya di tanya Pras. Ya. Mana gitu ya segmennya ditanya Pras. Banyak yang udah tadi nanya. Udah kita lempar di Twitter, di X, kita akan tanya beberapa dari mereka. Halo? Mana halo? Kok halo? Halo.
Nih, Bang Pras, kalau dikasih kesempatan lagi masih mau enggak umroh sama Bang Ebel? Nah, tuh. Dari Kilia. Anda kan bilang ke saya, cobaan terbesar Anda di umroh adalah Ebel, kan? Betul. Gimana, masih mau enggak? Mau, asalkan kalau sholat enggak live. Jadi Ebel kalau sholat live? Bawa tripod. Tripod nih. Bang sini, sholat tuh. Saya pengen nunjukin, Pak, indahnya ini tempat ini. Gak ada. Itu namanya, lu ibadah ria, lu. Iya. Mati hitung-hitung apa? Viewers ya? Viewers. Pusing gua selama umroh bareng dia. Jadi ada waktu sholat, biasanya sholat tuh kan ada sunahnya kaki. Harus rapat. Rapat kan? Iya. Ada orang Afrika lah. Bukan orang negro. Iya. Gak boleh orang negro. Negronya gak boleh. Orang black. Orang black. Orang black. Iya. Orang Afrika. Injek kakinya Ebel. Biar sap itu rapat kan? Biar sapnya rapat. Tapi ini beneran diinjek. Tapi injek pelan lah. Ebelnya. Kenapa suara aja ya? Sakit. Tapi mau lagi gak? Kalau dikasih kesempatan. Gua selalu nolong lu. Pras, sholat pras. Nolong apa? Apa? Rokok gua lu minta terus di situ. Jadi timbang 150, mahal katanya. Berapa ini? Hah, segitu rial, mahal banget. Padahal dia dapat apa pras, sana pras? Apa? Dapat apa umroh kemarin? Ya, dapat. Ya maksudnya dapat pencerahan apa gitu kan biasa kan ada. Oh, ini Pak, janji gua pakai mau pakai celana panjang terus. Enggak mau pakai celana pendek lagi. Karena oh iya. Ya pengen aja begitu. Oh, aurat. Iya, kukakin. Ya, itu doang. Katanya mau pakai hijab juga ya? Iya, rambutnya panjang. Rambutnya dilutut ke bawah doang. Lagi-lagi. Tapi ini kita mau ngasih tahu bahwa ini Imsak ya, daerah DKI Jakarta dan sekitarnya ya. Selamat Imsak. Persiapan. Pertanyaan lagi, silakan. Dari tuan muda, Wikitots. Bang Pras, ada nggak bintang tamu yang lu nyesel banget ngundang dia? Wah, ini bagus nih. Hah? Di PWK selama ini. Ada nggak bang yang nyesel? Nggak ada. Ada kok itu. Tapi ngaku. Ngaku gitu. Nggak ada. Nggak, biasa yang lo bikin kesel apa? Tamu yang bikin kesel apa? Ini kalau datang tuh so capek gitu. So capek apa so asik? So capek. Oh. Lu ntar dulu ya podcastnya gue masih. Ah gue tahu tuh orangnya tuh. Ebel diam dulu Ebel. Gitu paling pak. Ada jadi, tapi berarti. Ada lah beberapa begitu. Tapi jadi, lu biasa mengantisipasinya gimana? Karena ya, berhubungan dengan mood lu juga kan? Iya ya udah gue tanya aja. Secepat-cepat mungkin, biar pelan. Tapi rata-rata di PWK tuh asik-asik, Pak. Karena gue biasanya ngajak ngobrol dulu, sebelum tag, gitu. Gila, udah selama. PWK udah berapa tahun? Dua tahun, gak pernah diundang gue di PWK. Oh, belum pernah, Bang? Asal Bapak mau aja. Loh, kayak mau aja, lu. Iya, Bang, susah. Susah banget. Lu undang sekarang? Hah? Undang kan sekarang kita lagi di sini. Ya, maksud gue lu undang, kapan lu kasih waktu? Kapan Bapak mau? Gue lagi sibuk banget, Pak. Gimana tadi bilang katanya, Bang? Nanti kalau gak sibuk. Tapi kalau misalnya diundang Bang Desta, terus Bang Desta kayak malas-malasan, gimana nanganinnya? Kalau Pak Desta nggak apa-apa. Oh, kok beda-beda? Gua akan berjuang. Nggak pernah gua malas-malasan gitu. Datang gua, bener. Karena udah kenal. Kapan Mbak ada waktu? Kapan? Ada waktu kapan lo? Kapan Bapak mau? Lah, ya lu syutingnya kapan? Masa gua ngikutin gua? Besok, lusa. Besok sama lusa ya? Syuting terus ya, Vincent? Ini syuting, selasa. Bapak sebenernya mau gak sih? Gak bisa. Sebenernya gue gak bisa gue. Lebih ke gak mau ya. Tapi gue mau, nanti kapan gue pasti datang. Serius. Betul, tapi emang beberapa orang tuh ada yang gak suka jadi bintang tamu emang. Gue gak suka di interview karena gue bingung. Karena hidup gue kayaknya gak marah. Pak Desta, apa kabar? Baik. Pak Desta nih, pertama kali masuk band di main-main itu. Dulu awal tuh diajak gitu. Nah itu mau. Mata gue ya. Baru sabar. Parah. Kenapa Bang baru pulang? Selanjutnya. Bang, konten kejar setoran kok sekarang angkotnya gak dibawa jalan lagi Bang? Nah, capek gue setirnya berat. Oh, itu bukan alasan, itu kan konsep yang bagus sebetulnya Pras. Awalnya bagus, lama-lama saya bosan Pak. Oh. Kok bisa? Gitu. Ya nyetir sambil mikir nanya apa lagi. Iya. Itu. Belok lagi masuk lubang kamera mati. Betul, suka gitu Pak. Oh. Pernah iya, begitu Pak. Sama dia ini. Ada primata masuk. Ada lagi pun. Banyak pertanyaan, banyak banget ada ribuan. Iya, jadinya 2-3 tir gua. Mana? Iya tuh. Oh, jika Pras bisa mengirim pesan kepada dirimu sendiri 10 tahun yang lalu, apa yang akan Pras katakan? Wah, bagus nih. Deep ini.
misalnya, 10 tahun lalu tuh udah kejadian belum Pras? Yang Pras, itu? Kamu tuh. Hah? Yang itu udah kejadian belum ya 10 tahun yang lalu? Yang itu Pras? Yang mana? Yang itu yang... Oke, okay, gue jawab aja langsung ya. Yang kok mukul pala gua sekolah. Pukul lu. Pala sekolah. Mukul pala sekolah. Mukul pala sekolah. Kapan gue mukul pala sekolah? Bukan yang guru-guru ya, kok pukul ya? Guru dikit. Sledding. Palanya lu tang-tang-tang gitu kok. Tapi ini bagus pertanyaan. Coba lu bilang 10 tahun lalu lu mau berapa berarti? Iya. 10 tahun yang lalu berarti gue umur 2014. 2014. Apa yang mau lo katakan pada seorang Pras waktu berumur 22 tahun? Sering-sering angkat telepon orang tua. Wah, dalam banget nih. Itu. Oh, iya. Bokap, nyokap masih ada Pras? Nyokap udah pergi pak. Jangan. Ya, sorry. Tapi nyokap tiri ada. Happy. Mayan. Ya apa? Enggak kenapa lu sering-sering telepon orang tua, emang selama ini lu ngerasa? Iya dulu tuh jarang, misalnya nelfon paling suruh pulang gitu kan, guanya gak ngangkat. Iya itu lah. Sibuk sekarang, ya? Sibuk ya? Hah? Dulu tuh ngerasa sibuk lah. Mabok aja. Gak bisa disapuin. Kan lu ada kerjaan. Orang ini gak bisa disapuin. Oh iya. Tapi kan ada istilah kamu tidak akan pernah bisa merasakan adanya orang ini. Sampai dia benar-benar orang itu hilang. Baru merasa betul. Berarti. Iya, baru merasa berarti ini. Iya. Guys, we love you. We love you guys. I love you guys. I love you. The best. Ini kita ngapain ya? Padahal kita juga ada deket-deket amat. Kayak mau briefing, kita kayak mau briefing. Ini ada titipan dari seorang perasaan anak Pindes. Apakah Yanti akan dipublish? Kayaknya udah pernah dipublish ya? Belum, tangannya doang. Tangannya doang. Jadi di PWK tuh ada nama Yanti tuh dia selalu diumpetin ya? Kenapa sih? Iya. Dia belum kelihatan, tapi lu tahu mukanya? Jawabnya kerja parah di situ. Tapi dia selalu pakai masker, tau bang? Gak pernah nunjukin mukanya kan waktu itu. Iya, emang orangnya agak kecil, pakai jilbab ya. Bengkok. Oh, apanya? Masker. Itu masker muka. Bukan masker muka. Masker mulut. Tapi tangannya gitu. Orangnya agak kecil, terus kayak pakai. Kecil dari mana? Kecil, nggak kecil dari mana ya? Dari orang TV atau orang mana gitu? Enggak dia. Gue kenal nggak sama orangnya? Enggak pak, sama sekali. Dia baru kerja di situ emang. Ah, sama ini nih. Yanti itu nama asli atau samaran? Jujur. Jujur ya, ini Ramadan loh. Apa, di Vindes saja kita kasih tau nama aslinya. Jangan! Ya, bukan nama asli. Itu tidak sengaja. Oh, tidak sengaja. Yanti itu yang antar kopi. Oh, yang antar kopi. Oh, iya. Yanti. Oh. Nggak ada P-nya. Hah? Yanti. Yang antar II itu kopi. Iya. Kalau mau Yankop. Jelek banget, Yankop. Ya, sekalian Yankop. Kayak orang Serbia ya, yang... Tapi ini kan banyak banget yang editan PWK-nya menginspirasi banyak konten kreator di YouTube, termasuk Main Hakim sendiri loh menurut gua. Ya. Kontennya kan banyak yang editannya tuh mirip sama PWK. Editan PWK. Iya justru itu kita dikeluarkan. Oh sedih lagi dia. Kalau masalahnya itu harusnya dia gak keluar dong. Kenapa sepake? Kenapa ikutan gua? Ya Ebel, mau gak mau Ebel juga ikut. Iya deh pak. Tapi lu memang seorang interviewer hebat ya menurut gue. Asli, semua podcastnya dia pasti views-nya tinggi. Cara ngobrolnya asik terus. Enak banget gitu. Tapi kalau misalkan dipilih stand up comedy apa podcaster gimana bro? Stand up comedy dong. Stand up comedy. Karena gara-gara stand up dia ada jadi podcaster. Iya, kan itu. Saya mau tanya nih, PWK atau Titik Kumpul? Hah? PWK atau berat ini, berat itu bro, berat. 2 tahun loh PWK. Dua-duanya lah. Pilih satu. Hah? Ya maksudnya yang menurut lu kayak gue jalan ini gitu. Happy jalannya, pilih satu. Tapi jangan dilihat ada mamatnya bang. Hah? Pilih satu. Pilih satu. Ya. Wah. Apa? Abang-abang. Hah? Langsung calling abang-abang. Langsung calling kita bubar aja. Titik kumpul lah. Karena ada mamat. Gue gaya lo. Dikumpul lah. Okay. Tapi kan tamu jujur aja kan lama-lama habis ya Pras ya. Iya. Apakah cukup. Ada kan ada pengulangan lagi nanti di? Udah beberapa ada yang gua callback juga. Ebel tuh udah 2 kali kemarin cerita dia umroh yang dia sholat tobat 10 rakaat. Diomelin orang Arab. Diomelin pak. Sholat nih bener 10 rakaat. Orang Arab begini. Hei, Arab. 10 rakaat. Amat. Boleh. Tobat bos. Sumpah. Salam ya. Sumpah. Jadi
dia sholat, terus berasa ada orang di samping ngeliatin. Bangga. Di dalam dirinya, anjing keren banget gue nih. Ditambah terus sama dia. Rokatnya nambah terus? Nambah terus. Bisa begitu. Pak Desta selama ini saya lihat cuek ya. Pertama kali baru saya lihat Pak Desta protes ibadah orang ya. Di luar. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Biasanya cuek ini. Lah, Bel nggak bisa gitu dong, Bel. Saya nggak tahu. Tobat. Saya nggak tahu. Tawa berapa kali, Bel? Beberapa kali lah. Dapat berapa tawafnya? 7, Pak. Soalnya lep, Pak. Nggak usah lep, takut. Dapat 7. Nggak apa-apa. 7? 3. Lanjutin, kan. 3 buat siapa aja? Emang buat siapa? Ya kalau gue, itu ada yang buat bokap gue yang udah meninggal. Ini buat diri sendiri. Karena 2 kali. Kalau gue 2 kali kemarin dapat umroh. Yang satu buat dia tahu sih umroh itu gimana sistemnya apa iya, ini lu tahu enggak yang ada ini kan ada lampu merah itu lampu hijau dulu lampu merah, merah di mana lampu merah sih lampu hijau yang kita selalu kalau mel beradab itu nah ini, pintu kabel itu kita matiin kamera kita closing abis itu baru kita tanya dia ya oke. Ya terima kasih Fideres yang sudah datang ke terima kasih banyak terima kasih ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La